Starship Ace Hunter. Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan dan muncul di credits title. Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar untuk wallpaper dan lock screen. Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster. Lazy hunting, enjoy grinding. Dunia Monster Hunter, tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup. Di antara itu, manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini. Dalam cerita monster kali ini, investigasi Kurio part pertama akan membahas tentang parasit kecil yang mengakibatkan runtuhnya satu kerajaan dan menimbulkan wabah aneh pada monster sehingga menjadi sangat-sangat liar. Kurio. Kurio, nama Jepangnya adalah Kyuria. Kurio adalah makhluk sejenis lintah parasit bawah tanah yang pertama kali muncul di Monster Hunter Rise Sunbreak. Mereka memainkan peran penting dalam cerita utama dan cerita pasca progresi game Sunbreak sebagai kekuatan pendorong utama di balik krisis besar yang terjadi dalam game. Mereka dikenal dengan berbagai nama seperti Wandering Flames dalam legenda kerajaan dan Anomaly bagi orang-orang di Elgado Outpost karena kehadirannya yang tidak wajar. Seorang peneliti bernama Bahari saat ini sedang melakukan penelitian terfokus tentang Kurio dan segala rahasia di baliknya. Untuk penampilannya, Kurio menyerupai sejenis hewan lemprey bersayap kecil berwarna merah muda pekat. Kurio memiliki sepasang sayap bercabang 3 di sisi tubuhnya dan sirip ekor bercabang 3. Di dalam mulutnya terdapat beberapa gulungan gigi yang disusun melingkar, dengan gigi paling tengah menyerupai rahang. Mereka memiliki dua mata kecil seperti sebuah titik, meskipun tidak diketahui apakah mereka benar-benar dapat melihat dengan mata tersebut. Lalu di kedua sisi tubuhnya terdapat deretan beberapa lubang yang mirip dengan bentuk insang milik lemprey. Sejarah Kurio. Awalnya Kurio tidak terlalu dikenal oleh Hunter's Guild, hingga semua ini terpicu dari munculnya Malzeno dan Gaisma Gorm di masa sekarang. Ternyata Kurio berfungsi sebagai pilihan metode pencarian makanan utama bagi sang Elder Dragon Gaisma Gorm. Gaisma Gorm melepaskan banyak sekali kawanan Kurio ke area terdekat yang penuh dengan kehidupan agar nantinya memberi makan pada dirinya sendiri. Begitu mereka mengumpulkan energi yang cukup, mereka akan kembali berfungsi sebagai sumber energi bagi sang Elder Dragon. Sehingga proses itu semua akhirnya akan membentuk sebuah siklus. Kurio di usia muda masih berukuran sangat kecil dan sulit diperhatikan hingga kemudian semua terlambat disadari ketika ia telah tumbuh dewasa. 100 tahun yang lalu sebelum peristiwa yang dialami player pada saat ini. Sebuah kejadian besar terjadi di mana kota Citadel diserang oleh Malzeno dan beberapa monster lainnya karena Kurio menyebabkan efek kekacauan berantai. Selama periode ini, Kurio yang berusia muda mencoba menyebar dan menjadi parasit pada tubuh manusia. Tetapi hal itu terbukti tidak efektif dan malah menyebabkan wabah mematikan. Semua monster melarikan diri dari kota Citadel, kecuali Malzeno. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut adalah wilayah asalnya dan Malzeno merupakan sosok Elder Dragon pelindung kerajaan. Dia kemudian berangkat melawan Gaisma Gorm yang baru muncul untuk mendominasi wilayah tersebut. Tampaknya persaingan antara sang Archdemon of the Abyss dan sang Guardian Knight of the Kingdom terus berlanjut selama lebih dari ratusan tahun. Pertarungan dua Elder Dragon ini menyebabkan kehancuran pada kota Citadel yang tidak dapat dihindari.
Pertarungan tersebut juga berakhir pada Malzeno berhasil mengusir Guy Smagorn. Namun ternyata sang Archdemon berhasil menulari Malzeno sebelum kabur untuk mundur ke bawah tanah. Beberapa ekor dari Kuryo menjadi terikat pada Malzeno, sementara sisanya kembali ke Guy Smagorn. Disinilah pertarungan lain dimulai dalam diri Malzeno. Sementara Malzeno mengembangkan perlawanan terhadap pengaruh Kuryo dan kemudian menggunakan kekuatan baru ini untuk dirinya sendiri. Ternyata kekuatan baru ini menyebabkan Malzeno berubah menjadi lebih kejam dan licik, serta mengalami perubahan fisiologis untuk beradaptasi dengan hidup barunya. Sehingga ketika waktunya tiba, dia akan membentuk hubungan simbiosis dengan Kuryo yang secara efektif menunda kebangkitan Guy Smagorn dan mengambil semua kekuatan hidup yang dicuri untuk dirinya sendiri. Pada titik ini sebagian besar Kuryo terikat pada Malzeno, sementara beberapa masih kembali ke Guy Smagorn, sang Archdemon of the Abyss. Lalu 50 tahun yang lalu, sebelum kejadian yang kita alami di Monster Hunter Rise Sunbreak, The Kingdom atau kerajaan mendapatkan laporan penampakan pertama kawanan Kuryo karena aktivitasnya yang tiba-tiba meningkat. Wabah di kerajaan juga berakhir karena penyebaran Kuryo berhenti setelah Malzeno yang mengambil alih mereka semua, dan di saat bersamaan juga menjadi jalan buntu evolusi bagi parasit itu. Sehingga lama-kelamaan hal ini menyebabkan wabah Kuryo menjadi terlupakan. Karena kembalinya Malzeno, Kuryo menyebabkan monster asli kerajaan melarikan diri dan mencari perlindungan di daerah lain, contohnya seperti desa Kamura. Akibatnya aktivitas Kuryo menjadi menurun di wilayah kerajaan, sementara di sisi lain aktivitas Kuryo malah meningkat di wilayah lain dari benua. Hal ini menyebabkan hunter yang disebut sebagai The Fierce Flame of Kamura dan desa Kamura secara keseluruhan menjadi terlibat dalam krisis ini, serta menjadi terbentuknya pos luar Elgado atau di Elgado Outpost. Kemudian setelah Malzeno dibunuh, Kuryo kembali ke tuan mereka yang sebenarnya, sehingga menyebabkan wabah parah dan kebangkitan kembali The Elder Dragon Guy Smagorn. Pada akhirnya sebuah keberuntungan terjadi, di mana The Fierce Flame dan utusan kerajaan bernama Fiorain juga berhasil membunuh Archdemon untuk selamanya, dan Kuryo pun juga ikut mati bersama The Archdemon. Namun ternyata beberapa Kuryo masih selamat dan mulai berburu inang atau tubuh tempat berkembang biak yang baru, yang menyebabkan penyebaran pertama wabah mengerikan Afflicted Monster dan Risen Elder Dragon. Kemudian akhirnya datanglah Malzeno murni yang kedua dengan tampilan berbeda dan tidak terjangkit oleh wabah Kuryo, Primordial Malzeno. Dia muncul di kota Citadel untuk membersihkan tanah itu dari Kuryo selamanya. Namun para kesatria kerajaan salah memahami niatnya, karena kekuatannya yang terlalu kuat terhadap Kuryo menyebabkan kerusakan signifikan pada kota Citadel dan kerajaan sendiri, sehingga The Fierce Flame Hunter dan Fiorain terpaksa harus memburu Malzeno yang baru ini. Sepanjang perburuan saat Primordial Malzeno melemah, semakin banyak Kuryo yang mencoba menjalin ikatan dengan monster kesatria ini beberapa kali. Tetapi pada akhirnya Dame Fiorain menjadi mengetahui bahwa Primordial Malzeno tidak pernah bermaksud menyerang kerajaan, melainkan Kuryo di daerah tersebut. Setelah mengetahui hal ini, keduanya kemudian membantu Primordial Malzeno melepaskan diri dari Kuryo yang mengerumuninya. Primordial Malzeno kemudian segera meninggalkan kota Citadel. Mungkin dia akan berangkat untuk melanjutkan pertempurannya memburu Kuryo yang tersisa di seluruh benua itu. Kemampuan Kuryo. Kuryo dapat menguras kekuatan hidup dan darah makhluk apapun yang mereka tempeli dan menularkan virus yang membuat korbannya menjadi sakit. Gigi Kuryo cukup kuat untuk menusuk bahan apapun yang mereka tempelkan. Mereka tidak dapat secara efektif menghasilkan nutrisi untuk bertahan hidup sendiri, sehingga membutuhkan inang atau tubuh korban seperti Risen Elder Dragon dan Afflicted Monster yang telah disebutkan agar dapat bersirkulasi dengan baik dan memakan energi yang dibutuhkan dan memberdayakan tubuh mereka. Penyakit ini sangat fatal bagi manusia jika terserang oleh wabah Kuryo, karena pada mulanya menyebabkan manusia menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian dapat meninggal. Penyakit tersebut juga dapat disembuhkan dengan obat penawar khusus yang dibuat oleh Dr. Tadori, salah satu dari sedikit orang yang masih ingat dengan wabah aslinya di zaman dahulu kala.
Namun seiring bertambahnya dengan usia kurio, virus ini bisa menjadi lebih kuat, sehingga memerlukan penyembuhan yang lebih kuat dengan mencampurkan virus asli dengan racun dari espinas untuk mendapatkan efek yang lebih kuat. Evolusi lebih lanjut dari kurio dan virusnya menyebabkan Dr. Tadori terpaksa harus menciptakan lagi obat yang lebih kuat dengan racun dari flaming espinas dan cairan sabun dari tubuh Violet Mizutsune. Karena energi yang disebarkan melalui inangnya, hal ini akan memperdaya tubuh monster yang terjangkit secara dramatis. Seringkali ini akan bermanifestasi sebagai energi yang berapi-api yang benar-benar membakar inangnya dari dalam. Kebanyakan monster yang terkena dampak ini tidak akan mampu menahan energi yang melimpah dan akan mengamuk sebelum akhirnya kehabisan tenaga. Tetapi sang Elder Dragon Gaismagorm tidak terpengaruh oleh hal ini, dan dia malah dapat menggunakan energi kurio dalam bentuk ledakan atau serangan energi yang sangat merusak. Sementara Malzeno juga mampu bertahan dan menggunakan kekuatan mereka untuk berubah menjadi kondisi bloodening state yang jauh-jauh lebih kuat. Elder Dragon lain yang memiliki kekuatan cukup untuk menahan energi dan mengatasi penderitaan juga dapat menggunakan energi luar biasa ini. Lalu mereka akan berubah sebagai Risen atau Elder Dragon yang bangkit dengan kekuatan ekstrim dan kemampuan baru. Kawanan Kurio juga memiliki kemampuan unik untuk berevolusi dengan cepat dan beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti ketika pada momen mereka mencari inang baru setelah kematian Malzeno dan Gaismagorm. Namun sebagian besar monster yang biasa terkena dampaknya biasanya tidak cocok sebagai tuan rumah karena masa hidup mereka sangat dipersingkat secara drastis akibat dari infeksi. Lalu afflicted monster ini juga semua hanyalah tuan rumah sementara, sampai pada akhirnya kawanan Kurio dapat menempati Risen Elder Dragon. Tetapi khusus pada Primordial Malzeno, dia cukup kuat untuk menjadi inang yang efektif bagi Kurio. Tetapi dia sangat memusuhi Kurio dan akan membunuh mereka saat melihatnya. Serta dia juga dapat menolak reaksi simbiosis yang akan terbentuk. Perilaku Kurio. Kurio adalah parasit rakus yang akan memakan apa saja untuk bertahan hidup. Mereka bersedia memusnahkan ekosistem untuk memuaskan rasa lapar mereka yang tak ada habisnya, dan juga rasa lapar dari tuan rumah mereka. Jika mereka tidak memiliki inang dalam jangka panjang, maka mereka akan putus asa untuk terikat dengan monster manapun yang mereka temukan, bahkan jika monster tersebut tidak dapat bertahan lama. Jika tuan rumah mereka mati, mereka akan segera melarikan diri dan mencari tuan rumah yang baru. Kurio dianggap sebagai ancaman besar bagi kerajaan dan wilayah sekitarnya karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem. Oleh karena itu, para pemburu dikirim untuk segera memusnahkan inang manapun, baik untuk menghentikan penyebaran maupun membuat Kurio menjadi kelaparan hingga pada akhirnya mati. Fakta unik. Dimanapun wabah afflicted monster terjadi, partikel merah menyala dan dapat terlihat mengambang di sekitarnya. Bahkan partikel merah ini pun akan mencemari material tertentu, seperti tanaman. Diteorikan bahwa partikel-partikel ini kemungkinan besar adalah telur atau anakan dari Kurio yang akan lahir. Kemudian wabah Kurio juga cukup mirip dengan virus Frenzy pada Monster Hunter 4 dan Monster Hunter 4 Ultimate. Keduanya merupakan wabah mematikan bagi monster dan menciptakan musuh yang terinfeksi untuk dihadapi dan memunculkan varian yang unik. Kedua virus ini digunakan oleh Elder Dragon yang berperan sebagai bos akhir cerita dan monster unggulan. Lalu terakhir, kedua virus ini juga otomatis memiliki konten endgame dan juga dapat menyebabkan penyakit pada hunter sehingga membawa efek tertentu. Elgado Outpost memberikan pemandangan strategis dari hamparan luas yang terbentang di bawah pondasinya. Pos terdepan ini berdiri kokoh dengan latar belakang hutan kuno yang menyelimuti daratan. Sebuah bukti keseimbangan antara alam dan peradaban manusia. Dibangun dari kayu yang kuat dan dimentengi dengan fondasi batu-batuan kokoh, Elgado Outpost menampilkan pesona cuaca yang mencerminkan keindahan lanskap liar. Lentera besi tempa memancarkan cahaya hangat di atas dermaga. Kerlap-kerlip cahayanya terpantul pada permukaan cermin danau di bawahnya. Udara membawa beragam aroma garam melalui angin sepoi-sepoi dari air laut, bercampur dengan wewangian herbal dari bengkel alkimia dan kebun raya yang semarak yang terletak di jantung pos terdepan.
Senandung pesona di kejauhan berpadu sempurna dengan suara ritmis penempaan, menciptakan simfoni harmonis antara industri dan mistisisme. Pada halaman dermaga, para pemburu yang mengenakan baju besi khas berkumpul. Mata mereka mencerminkan antisipasi tantangan yang menunggu di luar perbatasan pos terdepan. Posko El Gado ini berdiri sebagai jembatan antara hutan belantara dan surga, berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa pemberani dan menara pengawas melawan bayang-bayang yang mengganggu. El Gado Outpost adalah pusat hunter baru yang diperkenalkan dalam Monster Hunter Rise Sunbreak, tempat para pemburu akan menghabiskan sebagian besar waktunya saat sedang tidak berburu. Secara fungsional, El Gado adalah pos terdepan dari kerajaan dan rumah bagi tim peneliti yang bertugas menyelidiki misteri seputar wabah Kurio, Malzeno, dan monster-monster lainnya. Tempat ini juga ramai dengan para ksatria Ordo Kerajaan, atau disebut juga sebagai Knight of the Royal Order. Peneliti, pelaut, dan pedagang yang lalu-lalang pun sebagai jantung dari jalur suplai kebutuhan semua orang. Pelabuhan ini merupakan fasilitas yang ramai dengan banyak kapal yang ditambatkan di dermaganya, dan juga suasana yang selalu ramai pada saat para pedagang dan pelaut menjalankan bisnis mereka. Mirip seperti desa Kamura, Pos El Gado juga adalah rumah bagi para NPC dan fasilitas yang berfungsi sebagai basis operasi di mana para pemburu dapat mempersiapkan misinya yang berikutnya. Sehingga tempat ini memiliki tujuan ganda sebagai pelabuhan perdagangan dan pos penelitian di saat bersamaan, dilengkapi dengan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan dukungan kepada ksatria Ordo Kerajaan setempat serta pemburu sewaan. Meskipun mengakhiri peristiwa The Rampage setelah membawa kedamaian di desa Kamura, sebuah fenomena misterius baru yang mengelilingi monster-monster kerajaan mengancam untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan sekali lagi, yaitu wabah parasit Kurio. Setelah dipanggil untuk membantu kerajaan yang jauh oleh ksatria gagah berani Dame Fiorane, para hunter kemudian berangkat ke pelabuhan El Gado Outpost. Stasiun maritim yang ramai ini adalah rumah bagi laboratorium yang meneliti aktivitas monster abnormal yang telah mengganggu kerajaan, dan juga sebagai pos komando yang bertugas memulihkan perdamaian di dunia. Ancaman yang menimpa kerajaan ini terkait erat dengan makhluk kuat yang dikenal sebagai Tiga Raja atau The Three Lords, yang masing-masing terinspirasi oleh kengerian dari dunia barat. Di antaranya dari The Three Lords ini termasuk adalah Garangom yang baru diluncurkan, kemudian Wyvern Lunagaron bertaring yang mengerikan, dan serta Elder Dragon Malzeno. Untuk meneliti perilaku para tiga raja ini akan membawa para pemburu di seluruh kerajaan ke lokasi baru yang menarik. Karakter dan figur yang terlibat. The Quest Damsel Cicai, resepsionis satu-satunya di pos luar El Gado. Setelah melewati masa studi intensif, dia kemudian memenuhi syarat sebagai resepsionis misi dan mulai bekerja di El Gado meskipun banyak sekali tantangan yang harus dia lewati. Meskipun ini pertama kalinya dia melakukan tugas resmi sebagai resepsionis misi, ketekunannya terhadap pekerjaannya telah membuatnya menjadi mercusuar kekuatan bagi para ksatria yang ditempatkan di sana. Faktanya, bahkan Laksamana Angkatan Laut dan Fiorane tampak sangat menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi terhadap Cicai. Bahkan Admiral Galeus pun pernah terlihat berlutut terhadap Cicai di depan umum pos El Gado atas perasaan bersalahnya yang disebabkan terlukanya Dame Fiorane oleh Malzeno saat sedang tugas penelitian. Ternyata dia tidak hanya seorang resepsionis misi di El Gado. Cicai sebenarnya adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Saat kerajaan berada dalam krisis akibat penyebaran wabah Kurio, dia merasa bertanggung jawab dan terdorong untuk membantu langsung ke markas penelitian. Minelli, The Blacksmith, operator persenjataan di pos luar El Gado. Dia masih muda tetapi memiliki keahlian yang sesuai dengan posisinya sebagai salah satu pandai besi kerajaan. Berkat kemurahan hati Rondin, sang saudara perempuan dari Dame Fiorane, dia kemudian datang ke desa Kamura untuk mengembangkan keahliannya dengan belajar dari Hamon, sang pandai besi di desa Kamura. Minelli menyukai pekerjaannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan senjata dan baju besi, serta menyelesaikan setiap tugas sambil memegang palu besarnya. Meski masih berusia sangat muda, keterampilan penduduk El Gado Smithy ini diakui oleh keluarga kerajaan. Minelli menyukai pekerjaannya dan selalu bekerja keras di bengkel dengan penuh senyum. Oboro the Merchant,
seorang Wyverian yang menjalankan pasar di Elgado. Meskipun biasanya terlihat tenang dan bermartabat, dia terkadang membiarkan tugas pedagangnya menguasai sifat dirinya sendiri. Dia membanggakan pengetahuannya yang mengesankan tentang berbagai benda dan bidang-bidang lainnya. Yang mana pikiran ingin tahunya inilah yang mendorongnya untuk terus-menerus mengembangkannya, biasanya melalui kecintaannya pada membaca sesuatu. Dr. Tadori, seorang dokter Wyverian yang namanya sudah dikenal luas. Setelah sebuah kejadian tertentu, dia melakukan perjalanan ke Elgado untuk menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai dokter agar dapat membantu para kesatria melawan bencana wabah Kurio. Keberadaan dan peran penting dari Dr. Tadori terbukti sangat memajukan penelitian, sampai dia bahkan berhasil menemukan ramuan penangkal efek dari parasit Kurio yang menyerang tubuh manusia. Bahkan ketika parasit Kurio mengalami evolusi dan mengganas sekalipun, pengetahuan Dr. Tadori yang sangat tinggi akan tumbuhan herbal dipadukan dengan pengetahuan ekologi monster dari sang peneliti Bahari juga bahkan dapat membuat gebrakan obat penangkalnya. The Scientist Bahari, ilmuwan utama Wyverian dari tim peneliti di Elgado Outpost. Dipuji sebagai seorang jenius oleh semua orang di kerajaan karena pemikirannya yang tajam dan analitis, yang ini juga terbukti telah memecahkan teka-teki ilmiah yang sudah tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, dia juga ternyata dikenal sebagai pribadi yang cukup eksentrik. Begitu ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dia akan menjadi buta terhadap hal lain, terkadang berujung kepada perilakunya yang sembrono. Master Arlow, seorang pria yang menjadi pelatih para anggota Ksatria Ordo Kerajaan atau disebut sebagai Knights of the Royal Order. Dia mungkin sedikit kasar dan bersikap sangat keras pada murid-muridnya. Namun sebenarnya dia adalah sosok ayah yang berhati besar dan penuh perhatian yang dihormati oleh semua orang. Laksamana Galios, sang pimpinan angkatan laut di Elgado, telah menjadi temannya sejak kecil. Meskipun sebenarnya kepribadian mereka berdua sangat kontras, ternyata mereka berdua sangat rukun berteman. Dame Lucica, seorang kesatria Ordo Kerajaan yang ditempatkan di pos Elgado. Selalu tenang, dia jarang menunjukkan emosi, dan tak seorang pun di pos Elgado pernah melihat sudut mulutnya yang melengkung ke atas atau tersenyum. Menjadi seorang yang serius dan pekerja keras, dia memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan monster. Dia juga dikatakan sebagai hunter yang baik. Meskipun ternyata untuk alasan tertentu, orang lain mencoba untuk menghindari kesempatan berburu bersamanya. Sir Jay, seorang ksatria Ordo Kerajaan yang juga ditempatkan di pos luar Elgado. Pribadinya adalah seorang yang cerah dan ceria, dan seringkali memilih untuk bertindak sebelum berpikir. Sir Jay adalah tipe yang suka berolahraga dan tidak pernah melewatkan latihan fisik hariannya sekalipun. Menariknya, dia juga terobsesi dengan Laksamana Galios, sampai dia diam-diam meniru gaya rambutnya. Dame Fiorain, pemimpin de facto dari Knight of the Royal Order. Bersamaan dengan Laksamana Galios, dia membantu memimpin penyelidikan tim peneliti terhadap misteri seputar monster di kerajaan. Dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang kuat dan kecenderungan untuk terlalu serius, dia juga dikenal kadang-kadang mengambil tindakan keras untuk mencapai misinya. Fiorin memainkan peran besar di pos luar Elgado dan seringkali memberikan misi penting kepada Hunter. Dia juga sendirinya adalah seorang kesatria dan hunter yang terampil, yang akhirnya bergabung dengan pemain untuk berburu sebagai follower. Fiorin adalah kakak dari Rondin, pedagang asing yang mendirikan kerjasama perdagangan khusus di desa Kamura melalui layanan di Argosy. The Admiral Galios, pemimpin dari Knight of the Royal Order dan merupakan seorang yang menjadi komandan di Elgado Outpost. Meskipun dia adalah orang yang tidak banyak bicara, kehadirannya yang bermartabat dan kemampuan kepemimpinan yang tak tergoyahkan telah membuatnya mendapatkan kepercayaan yang kuat dari Royal Order dan bahkan warga kerajaan. Sebagai pemimpin Elgado Outpost, Laksamana Galios adalah karakter kunci dalam alur cerita Sunbreak. Banyak dari misi terpenting yang diberikan oleh Laksamana Galios, dan dia pun terlibat dalam semua penelitian dan perencanaan yang berkaitan dengan kejadian misterius mengenai monster di kerajaan. Setelah mengalami kemajuan signifikan dalam alur cerita, dia akhirnya pun akan bergabung dengan pemain dalam perburuan sebagai bagian dari follower. Karakter lain yang berada di Elgado Outpost masih lebih banyak lagi, namun akan lebih tepat jika dijelaskan dalam episode lain di luar seri investigasi Kurio. Di antara dari semua karakter tersebut adalah Azuki the Cook, pemilik Elgado Tea Shop yang menyediakan kebutuhan pangan untuk para hunter. Nagi, the Body Agent. Pasapato, the Historian. Black Hell Hunter dan Red Hell Hunter.
dan figur-figur menarik lainnya. Fan Theory. Sejauh ini dari apa yang kita ketahui tentang Sunbury, Elgado adalah tempat dengan pengaruh budaya Eropa yang sudah sangat kuno. Dengan hunter dan pasukan-pasukan yang disebut sebagai knight atau kesatria, monster werewolf, monster vampir, monster yang menyerupai Frankenstein, dan boss monster yang bahkan dijuluki sebagai Arch Demon of the Abyss. Dari segi lokasi dapat dipastikan tidak terlalu dekat dengan desa Kamura. Setidaknya ini disimpulkan karena kita harus menempuh perjalanan dengan kapal berukuran besar untuk sampai ke Elgado. Kita juga tahu bahwa Rondin sering bepergian bersama Argoshi untuk berdagang, yang ternyata kapten asli dari kapalnya berasal dari negara Siki yang pernah dijelaskan di Monster Hunter 4 Ultimate. Padahal satu-satunya hal yang kita ketahui tentang negara Siki adalah bahwa kota Qatar adalah bagian dari tempat itu. Lalu dengan debut Elder Dragon Malzeno, kita melihat map Citadel yang merupakan berupa pecahan kastil bergaya seperti kastil Inggris kuno. Di saat bersamaan seperti gaya konstruksi bangunan di Citadel, ini juga mengingatkan pada kastil Shroid yang terlibat dalam kehancuran besar oleh sang Elder Dragon Fatalis. Kemudian lokasi geografis Elgado, juga terdapat gunung di latar belakang yang terlihat seperti pada trailer end credits game. Ternyata Elgado Outpost tidak sepenuhnya berada di permukaan air laut, melainkan menjadi penghujung sebuah pulau dengan gunung besar dan memiliki semacam bendungan untuk membatasi perairan tenang ke arah pegunungan. Mungkin ini juga berperan sebagai gerbang akses kerajaan, sekaligus menjadikannya perairan terkontrol yang dijaga ketat. Hanya saja belum ada kepastian sama sekali mengenai lokasi persis dari pulau ini. Setidaknya dapat diperkirakan tempat ini cukup jauh dari desa Kamura sampai kita dapat perbedaan dari berbagai sisi. Nama, gaya bangunan, gaya pakaian, seragam kesatria, hingga ciri khas monster yang berkeliaran di sana. Garanggol. Nama Jepangnya adalah Garanggorumu. Garanggol memiliki julukan sebagai Katamatoi Kemono, yang berarti Rigid Clock Beast, atau monster buas berjubah kaku. Julukan lainnya adalah Mukunaru Kyokage, yang berarti Hulking Beast of Nature, atau makhluk alam berukuran raksasa. Dia juga memiliki satu julukan lain, yaitu Wandering Colossus, yang berarti raksasa yang berkeliaran. Garanggol adalah Fang Beast raksasa yang penampilannya mirip dengan gorila. Sisi punggung ditutupi cangkang tebal berwarna hijau dan coklat tebal, serta bersifat kaku, dan juga kepalanya yang dilindungi oleh cangkang membentuk mahkota raksasa. Garanggol termasuk dalam Order Sharp Claw, Suborder Hard Tear, Super Family Solid Tear, dari Family Garanggol. Garanggol terutama ditemukan di area rawa-rawa Citadel, tetapi dia juga dapat ditemukan berkeliaran di area hutan Flooded Forest. Garanggol merupakan monster yang menjadi bagian dari The Three Lords, yaitu tiga monster kunci dalam kasus wabah parasit kurio di Monster Hunter Rise Sunbreak. Fang Beast satu ini memiliki tubuh kekar dan kaku, sehingga posturnya cukup tinggi dengan panjang tubuh maksimal 17,89 meter, dan tinggi tubuh mencapai 15,29 meter. Dikenal sebagai binatang raksasa alam, atau sebagai penjaga hutan, Garanggol adalah Fang Beast besar yang dapat ditemukan menghuni hutan benteng, atau yang kita kenal sebagai area hutan di map Citadel. Alasan kenapa dia dianggap sebagai salah satu dari The Three Lords, atau Tiga Raja, ini karena pada akhirnya Garanggol termasuk dalam kelompok monster paling berpengaruh di area Citadel. Garanggol adalah hewan endemik di wilayah kerajaan pada awalnya. Namun belakangan ini dia menyimpang dari habitat aslinya karena sejak kedatangan wabah kurio. Kini dia terlihat menghuni area Citadel dan Flooded Forest. Garanggol dianggap sangat tidak biasa bagi monster besar karena akibat dari pelakunya. Meskipun ukurannya berukuran besar dan penampilannya menakutkan, Garanggol sebenarnya adalah monster pemalu yang sering sekali menyendiri. Umumnya menghindari kontak dengan manusia dan monster lain, namun sejak kedatangan wabah kurio telah membuatnya gila dan menyebabkannya menjelajah ke tempat lain, seperti pemukiman manusia di luar wilayahnya. Kurio juga menyebabkannya menjadi lebih sering menyerang makhluk lain. Meskipun pada aslinya dia adalah monster yang bersifat damai, Garanggol terkadang melawan monster lain untuk melindungi wilayahnya. Terkadang Garanggol juga terlihat terlibat dalam perang wilayah dengan Lunagaron, salah satu anggota atau bagian dari tiga raja lainnya.
tidak seperti kebanyakan Fang Beast pada umumnya. Garanggon memiliki sisik berlumut dengan cangkang yang tidak rata menutupi seluruh tubuh. Cangkangnya yang kaku memiliki banyak bagian yang bengkok. Ini artinya tidak ada dua bagian cangkangnya yang akan berbentuk sama, sedangkan sisiknya yang sangat keras karena campuran dari sari buah dan tumbuhan yang mirip seperti getah. Garanggon juga terkenal memiliki bunga dan tanaman lain yang tumbuh di tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh getah yang dihasilkan dan dikeluarkan dari tubuhnya. Getah ini disebut sebagai Gomtik Juice atau Tokunotai Koeki. Getah ini akan mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat pada tubuhnya serta lingkungan di sekitarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Garanggon juga dikenal sebagai penjaga hutan. Ini disebabkan karena kebiasaannya untuk mengolah tanah tempat tinggalnya tersebut. Garanggon adalah omnivora yang memakan berbagai tanaman, jamur, dan berbagai jenis tanah. Garanggon memiliki ekor pendek dan gemuk yang digunakan seperti cangkul. Saat dia berjalan ke depan, dia akan menggunakan duri di ujung ekornya untuk mengikis tanah, sehingga dia dapat mencari makanan di bawah tanah, baik itu jamur raksasa atau tanah subur, dan untuk membersihkan tanah di saat bersamaan. Dengan melakukan hal ini, Garanggon semakin berkontribusi meningkatkan pertumbuhan tanaman di wilayahnya, sehingga memberikan lebih banyak lagi makanan untuk dimakan. Cairan tubuh yang seperti getah yang berfungsi sebagai pupuk juga akan meningkatkan pertumbuhan tanaman di sana. Inilah sebabnya wilayah tempat tinggal Garanggon seringkali cukup subur dan ramai akibat dari perilaku makannya. Garanggon hidup harmonis dengan makhluk yang lebih kecil, memamerkan sisi lembut sang raksasa. Namun dia juga akan menjadi agresif setelah merasa terancam oleh monster lain atau kedatangan manusia. Tubuh besar dari Garanggon juga bukan untuk dipamerkan semata. Saat terancam, dia akan menggunakan seluruh tubuhnya sebagai senjata melawan musuh. Dengan bantuan tinjunya yang kuat, Garanggon dapat menggunakan ukuran dan beratnya yang sangat besar untuk menghancurkan seluruh musuh yang ditemuinya. Jika kekuatan fisiknya tidak cukup, maka kemudian dia dapat memberdayakan dirinya lebih jauh dengan menggunakan cairan seperti getah yang dikeluarkan dari tubuhnya tadi. Kebiasaan ini juga menjadi penyebab Garanggon dikenal sebagai Fang Beast berjubah kaku, karena dia menggunakan cairan yang mirip getah untuk menempelkan benda ke lengannya. Dalam kondisi marah, Garanggon akan mengeluarkan jus seperti getah dalam jumlah besar dari tubuhnya. Dan kemudian zat ini akan mengeras serta menempelkan tanaman dan tanah ke bagian lengan dari Garanggon. Lengan kanannya kemudian ditutupi oleh tanaman dan lava yang sangat mudah terbakar, sedangkan lengan kirinya ditutupi oleh lumut berair. Alasan mengapa kedua lengannya dilapisi bahan yang berbeda adalah karena Garanggon menggunakan keduanya untuk tujuan yang berbeda-beda. Garanggon telah lama diamati di alam liar oleh para ahli, dan diketahui bahwa mereka semua menggunakan lengan kiri dan kanannya untuk tujuan yang berbeda. Seringkali mereka menggunakan lengan kirinya untuk mengikis rumput dan menangkap ikan, sedangkan lengan kanan untuk menggaruk kotoran atau kotoran lain dari tubuh mereka. Ini menyiratkan bahwa mereka sepertinya menggunakan ledakan api untuk membersihkan diri. Selain itu, dalam kondisi marah, Garanggon mampu menggunakan dua elemen berbeda untuk melawan musuh. Dia akan membakar musuh dengan lengan kanannya, dan kemudian membasahi mereka semua dengan lengan kirinya. Cairan yang seperti getah akan mempercepat pertumbuhan lumut encer di lengan kirinya, sehingga memungkinkannya dengan cepat menumbuhkan lebih banyak lagi lumut untuk tujuan pertempuran. Cairan getah ini juga membantu Garanggon menghasilkan ledakan api di lengan kanannya yang digunakan untuk meluncurkan dirinya ke udara. Jika salah satu bagian dari lengannya yang tertutup menerima terlalu banyak luka, Garanggon akan kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh, sehingga membuatnya rentan terhadap serangan yang masuk. Saat dalam keadaan marah, kepala Garanggon juga akan mulai meledak karena serpihan lumut dan lava yang menempel di wajahnya bereaksi terhadap cairan mirip seperti getah yang dihasilkan dari tubuhnya. Jika Garanggon tetap dalam kondisi marah terlalu lama, dia mulai akan bertambah kebiasaan yaitu mengangkat batu besar dari tanah, sebelum kemudian menghancurkannya menjadi beberapa bagian, sehingga menghasilkan ledakan yang besar. Fakta unik. Orang-orang memakai baju besi Garanggon dianggap sebagai prajurit hutan. Pemakainya akan menjadi memiliki hati yang baik dan mencintai dunia yang hijau. Kemudian mereka juga menggunakan tubuh mereka yang besar seperti perisai untuk melindungi hutan. Kemudian, konsep desain dari Garanggon didasarkan pada monster bernama Frankenstein. Ini juga memiliki kemiripan dengan golem dalam cerita rakyat Yahudi. Selain itu, nama Garanggon merupakan kombinasi dari kata garang yang merupakan kata dalam bahasa Melayu yang berarti ganas, dan ditambahkan dengan golem yang merupakan perubahan kata dari golem. Terakhir,
Penggunaan elemen berbeda oleh Garang Golem di setiap sisi tubuhnya sedikit mengingatkan kita pada monster Eruzerion. Varian dan subspecies. Garang Golem saat ini tidak memiliki varian dan subspecies lain. Sedangkan afflicted Garang Golem adalah jenis biasa yang sudah terjangkit oleh wabah virus Kurio. Tetapi berdasarkan garis keturunannya, ternyata Garang Golem masih memiliki ikatan atau relasi pendahulu yang sama dengan monster seperti Rajang, Furious Rajang, Konggalala, Emerald Konggalala, Konga, Blangonga, Copper Blangonga, dan Blango. Lunagaron. Nama Jepangnya adalah Lunagaron. Lunagaron memiliki julukan sebagai Kori Okami Ryu, yang berarti Icy Wolf Wyvern atau Wyvern Serigala Berlapis Es. Julukan lainnya adalah Gekko Kaeuta, yang berarti Moonlight Nocturne atau Cahaya Bulan di Malam Hari. Lunagaron adalah Fang Wyvern besar seperti serigala yang penampilannya mirip dengan Fang Wyvern di dunia baru. Tubuhnya ditutupi oleh sisik kobalt dengan tepian berwarna putih dengan beberapa tonjolan di punggungnya. Ketika marah, tubuh dan cakar Lunagaron akan tertutup oleh paku-paku atau duri berbentuk es. Lunagaron termasuk dalam Order Saurisia atau Wyvern Hid, Suborder Forelock, Super Family Grand Claw Wyvern dari Family Lunagaron. Lunagaron terutama ditemukan di area Citadel. Selain itu, dia juga dapat ditemukan berkeliaran di Shrine Ruins, Rose Islands, dan Jungle. Lunagaron merupakan monster yang menjadi bagian dari The Three Lords, yaitu tiga monster kunci dalam kasus wabah parasit Kurio di Monster Hunter Rise Sunbreak. Fang Wyvern satu ini memiliki tubuh yang tidak disangka cukup besar dengan panjang maksimal hingga 17,39 meter. Dikenal sebagai salah satu dari tiga raja, Lunagaron adalah Fang Wyvern menakutkan dengan cangkang khas berwarna biru lazuli. Sama seperti Garang Golem dan Malzeno, salah satu dari tiga raja, monster ini baru-baru terlihat berkeliaran di luar wilayah kerajaan. Lunagaron terlihat berkeliaran hingga Shrine Ruins yang berada di yurisdiksi Kamura dan dapat ditemukan menghuni berbagai lingkungan, dari pegunungan beku hingga hutan tropis. Ini disebabkan karena organ di tubuhnya yang disebut sebagai Blue Core. Organ yang terdapat di perutnya ini digunakan untuk membantu Lunagaron mengatur suhu dalam tubuhnya sendiri. Blue Core akan mendinginkan udara yang dihirup oleh Lunagaron dan mengedarkan udara dingin tersebut ke seluruh tubuhnya, sehingga ini akan membantu menjaga suhu tubuhnya kemanapun dia pergi. Lunagaron lebih menyukai lingkungan yang lebih dingin, seperti bentangan es beku di Citadel dan Kepulauan Frost. Tetapi dia juga dapat ditemukan menghuni Shrine Ruins. Dikarenakan organnya yang unik, Lunagaron dapat melakukan perjalanan jauh dan tahan terhadap perubahan lingkungan sekalipun. Di wilayah kerajaan, Lunagaron jarang sekali terlihat, meskipun para kesatria kerajaan telah memberinya banyak nama selama bertahun-tahun. Jiohau Kemono, yang berarti A Savage Crawling Beast. Togata Mimito Shippu o Motsu Otoko, A Giant Man with a Tail. Okami Otoko, A Werewolf. Gekko Sanka, The Moonlight Nocturne. Apa yang diketahui tentang Lunagaron adalah dia merupakan seorang pemburu yang aktif dan tanpa henti mengejar monster lain yang dianggapnya sebagai mangsa. Dengan perluasan habitatnya karena aktivitas Kurio, Lunagaron kini dapat muncul di tempat-tempat di luar kerajaan untuk berburu lebih dari biasanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Lunagaron memiliki organ unik di perutnya yang digunakan untuk mengatur suhu tubuhnya. Selain menggunakan organ tersebut untuk termogulasi, Lunagaron juga dapat menggunakannya untuk manipulasi elemen es, sehingga kemudian dia dapat diberi julukan sebagai Icy Wolf Wyvern. Meskipun banyak hal tentang Blue Core yang masih menjadi misteri, organ ini dengan keras menghilangkan udara dingin yang intens, dan Lunagaron pun menggunakan cairan tubuh khusus seperti pendingin atau refrigeran untuk membantu mengedarkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. Lunagaron memiliki cangkang khas berwarna biru lazuli, di mana cangkang ini terbentuk dari susunan sisiknya. Dikarenakan gaya hidupnya yang penuh dengan kekerasan, Lunagaron memiliki banyak bekas luka dari pertarungan sebelumnya di seluruh sisik tubuh.
Sepanjang hidupnya, udara dingin yang dihasilkan akan membentuk lapisan es yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian es ini akan lambat laun mengubah sisiknya yang rusak menjadi cangkang es yang baru. Karena Lunagar berulang kali melakukan ini selama bertahun-tahun, dia kemudian telah membuat cangkang es yang terdiri dari lapisan es demi es yang konon tidak akan pernah meleleh, bahkan jika disentuh atau terkena paparan cuaca. Hal ini semakin memperkuat mitos tentang keberadaan Lunagaron. Untuk waktu yang lama ada informasi yang bertentangan dari para kesatria tentang Lunagaron, dan ini pun disebabkan oleh perilaku monster ini yang tidak biasa. Tidak seperti Fang Wyvern lainnya, Lunagaron mampu berjalan tegak dengan dua kaki, layaknya manusia. Umumnya Lunagaron mengambil posisi berkaki empat, terutama mengandalkan rahang dan ekor untuk mengusir musuh. Namun seiring berjalannya pertempuran, dia terkadang akan melepaskan udara dingin dari pori-pori tubuh yang telah membengku di cangkangnya. Setelah cukup udara dingin menempel pada cangkangnya, kemudian Lunagaron akan mematikan inti biru atau blue core untuk waktu yang sementara sebelum mengambil posisi bipedal atau berdiri pada dua kaki. Karena tubuhnya kemudian memanas secara internal, otot-otot juga akan mengembang, memungkinkannya berjalan dengan dua kaki. Selama dalam posisi bipedal ini, Lunagaron mengandalkan cakar depannya untuk menghancurkan semua musuh-musuhnya. Namun sering sekali dia akan berdiri kembali dan menggunakan cakar yang setelah menggigit rahangnya atau mengayunkan ekor seperti bentungan. Saat marah akan lebih banyak lagi es yang membungkus cakar Lunagaron, kemudian memungkinkannya melepaskan tebasan es yang mematikan. Informasi ini membuat kerajaan mengeluarkan edaran bahwa disarankan bagi para pemburu untuk memiliki baju besi yang lebih tahan akan es selama dalam pertarungan menghadapi Lunagaron. Mereka pun juga disarankan untuk mewaspadai perubahan pendiriannya selama pertempuran. Ada kemungkinan untuk menjatuhkan Lunagaron dari posisi bipedalnya. Jika seorang hunter bisa terus-menerus menekan serangannya, mereka bisa dengan mudah menyingkirkan armor es yang menutupi tubuh Lunagaron. Dengan menghancurkan seluruh es akan membuat Lunagaron menjadi flinch, kemudian memberi kesempatan bagi para hunter untuk menyerang dengan penuh. Lunagaron juga akan terkadang merasa lelah saat berdiri, sehingga dia akan mencoba untuk memangsa para pemburu dengan lebih agresif lagi. Cakarnya memungkinkannya berjalan melintasi lantai beku dan berpegangan pada tebing yang curam sekalipun. Dikatakan bahwa cakarnya menjadi merah terang dan lebih gelap setiap kali korban telah terbunuh oleh tangannya. Fakta unik. Lunagaron tampaknya didasarkan pada werewolf atau manusia serigala, dan mungkin juga Fenrir dari mitologi Nordik. Ini dikarenakan banyaknya senjata yang menampilkan serangkaian rantai yang mengikat senjata saat disarungkan dan menghilang saat dihunuskan. Diduga bahwa Beast of Javadan adalah salah satu yang menjadi inspirasi konsep desain Lunagaron. Kemudian, cara Lunagaron untuk menghirup udara dingin dalam membuat pelindung es diduga juga terinspirasi oleh serigala jahat besar dalam dongeng tradisional Tiga Babi Kecil, di mana dia menghancurkan rumah babi dengan cara meniupnya. Terakhir, seperti yang terungkap pada acara digital terakhir Monster Hunter Rise Sunbreak, Lunagaron adalah monster kedua yang paling banyak sekali diburu di Monster Hunter Rise Sunbreak. Varian dan subspecies. Sampai saat ini Lunagaron belum memiliki kejelasan varian dan subspecies apapun oleh official Monster Hunter. Walaupun sebagai Fang Wyvern, Lunagaron cukup memiliki kemiripan nama dengan Odogaron dan Ebony Odogaron. Apalagi sedikit kemiripan bentuk tubuh dengan Xenogre dan Magnamalo. Ternyata Lunagaron sama sekali tidak ada relasi apapun dalam garis keturunannya. Setidaknya sampai saat ini. Malzeno. Nama Jepangnya adalah Meruzena. Malzeno memiliki julukan sebagai Shakugin Ryu, yang berarti Silver Duke Dragon atau Naga Adipati Perak. Julukan lainnya adalah Shunishimuryu Yaen, yang berarti Scarlet Fist atau Pesta Merah. Satu julukan lainnya yaitu adalah Embodiment of Darkness atau perwujudan dari kegelapan itu sendiri. Malzeno adalah seekor naga yang ditutupi oleh sisik perak yang anggun. Dia menggunakan kuryo untuk menguras energi kehidupan makhluk hidup lainnya, merayap di malam hari dan menyerang mangsanya dari belakang.
Malzeno termasuk dalam Order Elder Dragon, Suborder Silver Duke Dragon, dari family Malzeno. Malzeno terutama dapat ditemukan di area Citadel. Selain itu, dia juga dapat ditemukan berkeliaran di Shrine Ruins dan Lava Caverns. Malzeno merupakan monster yang menjadi bagian dari The Three Lords atau Tiga Raja, dan dia merupakan bagian dari tiga monster kunci dalam wabah kasus parasit Kuryo di Monster Hunter Rise Sunbreak. Elder Dragon yang menyerupai vampir ini memiliki tubuh yang tidak terlalu besar, namun ramping dengan panjang tubuh maksimal 24,77 meter. Monster yang paling berbahaya di antara The Three Lords dan merupakan ancaman terbesar bagi kerajaan. Malzeno adalah Elder Dragon yang menjadi bagian dari sejarah kerajaan sejak zaman kuno. Ratusan tahun yang lalu, Malzeno menyerang kerajaan dan membawa kehancuran pada ibu kotanya. Malzeno hampir menghancurkan kerajaan sejak lama. Namun sekitar 50 tahun yang lalu, dia tiba-tiba muncul kembali dan menghancurkan area Citadel. Sejak serangan pertamanya, Malzeno telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada warga kerajaan. Perlu diketahui bahwa Malzeno yang kita lawan dalam cerita Sunbreak jauh lebih tua usianya dari Citadel itu sendiri. Sehingga Malzeno yang itu adalah satu-satunya yang menyerang kerajaan dan Citadel ratusan tahun yang lalu. Malzeno memandang seluruh area Citadel sebagai wilayah kekuasaannya dan diketahui tinggal di antara reruntuhan kastil, di mana dia sangat menyukai tempat itu. Beberapa Malzeno juga terlihat menghuni Shrine Ruins dan Lava Cavern. Elder Dragon ini dapat dikenali dari sisik peraknya yang memberikannya gelar Naga Adipati Perak. Dengan sisik yang sangat tebal dan kuat, sisiknya yang berkilau membentuk cangkang berat yang menutupi seluruh tubuh Malzeno, yang kemudian pada akhirnya memberikan perlindungan terhadap penyerang. Sisik Malzeno juga memiliki tampilan yang mengkilap sehingga tidak mudah kotor. Sementara cangkangnya yang hebat membuat orang melihatnya menjadi terpaksa bertekuk lutut di hadapannya. Selain sisik dan cangkang berwarna perak, beberapa bagian tubuh dari Malzeno, khususnya bagian cakar, cakar sayap, tanduk, ekor dan sebagian cangkang pada tubuhnya malah memiliki warna emas. Ada banyak sekali cerita tentang Malzeno. Namun di luar dari dua kemunculan sebelumnya, di mana serangannya terhadap kerajaan dan jatuhnya area Citadel, sebenarnya masih banyak hal tentang Malzeno yang masih menjadi misteri. Namun bagi mereka yang pernah melihatnya, memperhatikan bahwa sayap, ekor, dan bahkan teriakannya sudah terdengar aneh, cukup mirip seperti logam. Dipercayai bahwa hal ini terjadi karena Malzeno memakan biji logam dan mangsa yang bertubuh lapis baja. Namun baru-baru ini dia malah terlihat menyedot life force atau energi kehidupan atau darah dari monster lain. Sangat berbeda jauh dari sifat seorang ksatria, Malzeno malah memilih merayap di malam hari dan menyerang mangsanya dari belakang. Ia akan menyelinap ke mangsanya dan menangkap dengan rahangnya, menggunakan taringnya yang besar untuk menahan korban yang sedang berjuang untuk kabur darinya. Taring Malzeno tetap mampu menghancurkan cangkang dan tulang monster lain, sehingga memungkinkan Malzeno untuk menyedot life force atau energi kehidupan korbannya dengan sangat mudah. Meskipun Malzeno dapat menangkap mangsa dan menyedotnya hingga kering untuk mendapatkan energi kehidupan, sebenarnya ini bukanlah satu-satunya cara dia untuk mengumpulkan energi tersebut. Sekarang Malzeno sudah memiliki hubungan simbiosis dengan makhluk mirip lintah terbang yang disebut sebagai Kuryo. Sebenarnya sejak zaman dahulu kala, Malzeno dikatakan hidup rukun dengan manusia di area kerajaan. Dia menjaga dirinya sendiri dan manusia pun tidak pernah mengganggunya. Kedua belah pihak ini saling memberi ruang sehingga tidak pernah terjadi pertengkaran antara manusia dan Malzeno. Hal ini tetap terjadi selama berabad-abad sampai akhirnya sebuah anomali terjadi. Anomali inilah yang mengubah Malzeno menjadi seperti sekarang. Pada awalnya Kuryo tidak terlihat hidup bersama Malzeno, tetapi kemudian parasit-parasit ini malah perlahan munculkan sisi yang lebih agresif pada Elder Dragon yang dulunya damai ini. Sejak kejadian pada ratusan tahun yang lalu tersebut, Malzeno kemudian sekarang menjadi ancaman bagi kerajaan. Mereka ingin membunuh Malzeno dan menghentikan pergerakan monster yang juga mulai berkeliaran. Disinilah Malzeno yang tadinya damai malah menjadi pemain kunci dalam banyak sekali insiden, sehingga dianggap sebagai ancaman yang besar bagi kerajaan. Lalu meskipun Malzeno telah hidup bersama Kuryo untuk waktu yang sangat lama, dia kemudian mulai menikmati pengambilan energi kehidupan monster. Dia mulai menikmati rasa dari energi kehidupan selama peristiwa yang terjadi di jalan cerita Sunbreak. Perubahan yang terjadi pada tubuh Malzeno sangat-sangat bertahap.
Seperti yang kita ketahui, kurio adalah parasit yang memakan energi kehidupan makhluk lain. Dan Malzeno menggunakannya untuk mengumpulkan energi kehidupan untuk dirinya sendiri. Energi kehidupan yang mereka kumpulkan akhirnya menjadi energi bagi Malzeno, dan lalu mereka akan memakannya dari Malzeno sendiri. Saat kurio menggerogoti Malzeno, beberapa cairan virus kurio bercampur dengan cairan tubuh milik Malzeno, kemudian pada akhirnya memberi kekuatan yang lebih pada Elder Dragon ini. Energi yang diberikan kepada Malzeno kemudian diumpankan kembali ke kurio, yang kemudian memberi mereka lebih banyak lagi makanan dari Malzeno. Di saat monster lain yang menjadi gila karena virus kurio, namun Malzeno yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap virus kurio tidak akan menjadi gila karena virus tersebut. Tetapi hasilnya virus kurio malah memberdayakan Malzeno sendiri, menjadikannya Elder Dragon yang lebih agresif dan jauh lebih kuat. Meskipun Malzeno mengonsumsi energi kehidupan monster lain, tampaknya Malzeno tidak serta-merta melakukan itu untuk memberi makan dirinya sendiri. Daripada memberi makan dirinya sendiri, Malzeno tampaknya mengonsumsi energi kehidupan monster lain untuk menjaga vitalitas atau cadangan energinya sendiri untuk kurio. Tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, Malzeno kemungkinan besar memakan biji logam dan mangsa-mangsa bertubuh lapis baja, yang berarti Elder Dragon ini mungkin tidak sepenuhnya menopang dirinya dengan energi kehidupan dari makhluk lain. Walaupun begitu, terkadang Malzeno sesekali masih terlihat memakan benda lain di lingkungannya. Kemudian berikut adalah hubungan atau simbiosis yang terjadi sebenarnya antara Malzeno dan Kurio. Malzeno mendapatkan peningkatan kekuatan dari Kurio dan kendali atas mereka, sementara Kurio adalah tuan rumah untuk mencari makan dan tempat yang aman untuk bersarang. Kurio dapat ditemukan hidup di leher dan kaki depan Malzeno. Bagian tersebut, terutama pada leher, adalah tempat di mana ia mendapatkan energi dalam jumlah besar dari Kurio. Sama seperti Elder Dragon lainnya, Malzeno mempunyai kekuatan yang besar dan luar biasa. Dia terutama juga akan mengandalkan rahang, sayap, dan ekor untuk mengusir musuh dan mangsanya. Meskipun dia juga mampu menembakkan hembusan angin dari kaki depan dan menghirup elemen naga dari mulutnya. Terkadang bahkan Malzeno akan mencoba menghisap darah dari musuhnya untuk lebih bisa memberdayakan dirinya sendiri. Malzeno juga tidak sepenuhnya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dalam pertarungan. Saat bertarung, Malzeno akan menggunakan kurio untuk mengumpulkan energi untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan virus kurio yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Malzeno juga mampu menginfeksi monster lain dengan virus kurio. Inilah wabah yang kita ketahui jika diterjemahkan namanya menjadi penyakit hawar darah atau blood plague, atau juga dapat disebut sebagai virus kurio. Setelah Malzeno mengumpulkan life force atau energi kehidupan yang cukup, dia kemudian akan memasuki bloodening state atau kondisi berdarah. Kersky Kasei Jotai atau bloodening state adalah keadaan mematikan yang dimasuki Malzeno setelah dia mengumpulkan cukup energi kehidupan di makhluk di dekatnya. Saat memasuki keadaan ini, sisik peraknya akan menjadi berwarna hitam dan rona merah akan menyelimuti seluruh tubuhnya, terutama sayap dan siripnya. Perlu diketahui bahwa sisik perak Malzeno yang berubah menjadi hitam dimaksudkan untuk merujuk pada perubahan warna perak karena oksidasi atau reaksi perak terhadap beberapa jenis senyawa kimia. Dalam bloodening state, Malzeno menjadi lebih agresif dan kuat dari sebelumnya. Tidak hanya memperoleh lebih banyak kekuatan dalam kondisi ini, namun kecepatannya pun juga meningkat pesat. Selama kondisi ini, Malzeno pun juga akan mampu berteleportasi. Malzeno akan menggunakan energi yang dikumpulkannya dari kurio, terutama yang ada di dadanya, untuk mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, sehingga ini akan membuatnya tampak seolah-olah telah berteleportasi. Pada akhirnya, sementara kurio bisa memakan diri Malzeno, Malzeno pun juga bisa menggunakan kemampuan menakjubkan mereka sebagai penggantinya. Malzeno adalah kekuatan yang mematikan saat berada dalam kondisi ini, walaupun tampaknya dia hanya dapat mempertahankan kondisi tersebut untuk waktu yang terbatas. Fakta unik. Malzeno didasarkan pada mitos klasik vampir, tercermin dalam penampilannya yang gotik dan kemampuannya yang menguras energi kehidupan. Lalu desain konsep Malzeno sebenarnya dipadukan dengan unsur aristokrasi, kebangsawanan, keagungan, dan kelicikan. Kemudian, menurut buku koleksi resmi Hunting of the Sun, Monster Hunter Rise Sunbreak, sebagian besar spesies Malzeno yang diambil oleh Kurio adalah kejadian normal, kemudian bertransformasi dari primordial Malzeno menjadi Malzeno. Satu-satunya pengecualian adalah primordial Malzeno yang pertama kali ditemukan oleh orang-orang kerajaan. Terakhir, terkadang Malzeno akan menyerang dan membunuh monster kecil seperti Gongo atau Slaktot, lalu memerintahkan Kurio untuk memakan bangkai mereka.
Lalu dengan melakukan itu, dia akan mentransfer kekuatan hidup mereka ke Malzeno, sehingga akan mempercepat proses transformasinya. Hal yang cukup aneh adalah model Malzeno tidak memungkinkannya untuk menutup mulutnya sepenuhnya tanpa gigi atasnya memotong rahang bawahnya. Varian dan subspecies. Sebagai monster unggulan Monster Hunter Rise Sunbreak, Malzeno juga merupakan monster yang pertama kali diperkenalkan dalam game ini. Sedangkan variannya adalah monster terakhir yang ada di dalam game, Primordial Malzeno. Karena Malzeno yang bertarung dalam game mendapatkan kekuatan berbasis Kurio dari pertemuannya dengan Gaisma Gorn. Pada awalnya tidak diketahui apakah simbiosis mereka dengan Kurio merupakan ciri seluruh spesies atau merupakan perubahan spesifik pada individu tersebut saja. Pengenalan Primordial Malzeno mengungkapkan bahwa ternyata simbiosis tersebut tidak alami. Selain itu masih belum diketahui monster apa lagi yang merupakan relasi atau keturunan yang sama dengan Malzeno. Walaupun ternyata bentuk fisik tubuhnya memiliki kemiripan dengan Velkana. Gaisma Gorn. Nama Jepangnya adalah Gaia Derumu. Gaisma Gorn memiliki julukan sebagai Meifuchi Ryu, yang berarti Dark Abyss Dragon atau naga dari jurang yang gelap. Julukan lainnya adalah Shinen no Akuma, yang berarti Abyssal Art Demon atau Art Demon of the Abyss atau Lord of the Underground, yang berarti Iblis Agung dari jurang neraka. Lalu dia masih memiliki julukan lain, yaitu Shinen Kara Sebaru Zetsubo, yang berarti Fearsome Demon atau Iblis yang menakutkan. Tidak hanya sampai di situ saja, Gaisma Gorn masih memiliki beberapa julukan lain, yaitu Undead Monster dan Invading Demon. Gaisma Gorn adalah monster raksasa yang hidup di kedalaman paling gelap sejak zaman kuno. Dia memiliki hubungan simbiosis dengan Kurio dan memakan kekuatan hidup mereka untuk mendapatkan energi. Setelah memilih tempat untuk bersarang, dia pun akan meruntuhkan lapisan batu di sekitarnya untuk membuat bukaan yang besar di permukaan. Pembukaan atau lubang tersebut akan membentuk kawah besar yang menjadi tempat keluarnya Kurio. Gaisma Gorn termasuk dalam Order Elder Dragon, Suborder Dark Abyss Dragon dari family Gaisma Gorn. Satu-satunya tempat yang menjadi sarang kegelapan Gaisma Gorn adalah Underground, atau tempat bawah tanah yang tepat di bawah kastil kerajaan yang juga disebut sebagai Yawning Abyss. Gaisma Gorn memiliki tubuh berukuran super besar dengan banyak sekali lengan dan panjang tubuhnya pun mencapai ukuran 48 meter dengan tinggi badan 14,5 meter ketika sedang tidak melebarkan jangkauannya. Meskipun Malzeno dipandang sebagai ancaman terbesar bagi kerajaan, ternyata masih ada lagi dua misteri yang belum terjawab tentang Elder Dragon ini. Kawah Raksasa, kemudian Kurio. Sebelum Malzeno muncul, kawah raksasa ternyata seringkali juga ikut muncul terlihat. Kawah-kawah ini pun dapat dilihat sebagai awal dari kedatangan Malzeno. Namun ternyata tidak ada satupun kawah yang muncul saat Malzeno terlihat untuk kasus kali ini. Dan ini juga merupakan sesuatu yang aneh. Banyak yang percaya bahwa Malzeno terlibat dalam penciptaan para kawah ini. Namun para peneliti seperti Bahari memperkirakan hal itu tidak mungkin terjadi karena ukurannya yang terlalu besar. Ukuran kawah ini yang besar dibuat oleh Malzeno dirasa tidak mungkin dilakukan oleh Elder Dragon ini, di mana dia tidak memiliki alasan yang diperlukan untuk melakukannya. Lalu Kurio adalah keanehan lain yang tidak sejalan dengan gaya hidup Malzeno. Malzeno memang terlihat beberapa kali di masa lalu, tetapi tidak ada dokumen yang menggambarkannya bersama Kurio. Sampai saat ini Malzeno pun belum pernah terlihat bekerja sama dengan Kurio, dan Kurio sendiri merupakan penemuan yang sangat-sangat baru. Lalu Malzeno dianggap sebagai tuan rumah dari Kurio. Namun alih-alih mati bersama tuan rumahnya, Kurio malah meninggalkan Malzeno dan memilih untuk pergi ke tempat lain. Kemudian diasumsikan bahwa Kurio akan mati karena tuan rumah mereka telah binasa, tetapi pada akhirnya bukan itu yang menjadi masalah utama. Tidak lama setelah Malzeno dibunuh, Kurio pun mulai berkeliaran liar di area Citadel, menyerang dan melahap semua kehidupan di lokasi tersebut, termasuk monster besar seperti Anjana. Bahari sang peneliti pun sampai pada kesimpulan bahwa Kurio bertindak secara mandiri atau mereka pun mungkin cukup pandai untuk menemukan tuan rumah yang baru. Meskipun selama ini sudah ada banyak legenda tentang Malzeno, tetapi juga ada legenda lain di kerajaan yang telah ada sejak zaman kuno. Legenda ini adalah tentang Archdemon of the Abyss.
Ini adalah cerita tentang ketika umat manusia telah diliputi oleh kegelapan dan daratan yang jatuh dalam kekacauan. Our Demon of the Abyss akan bangkit dari bumi. Our Demon akan melahap daratan, mengubah jiwa menjadi api yang mengembara. Api yang mengembara ini akan memberi makan makhluk itu sebelum akhirnya dia kembali ke dalam kegelapan. 50 tahun yang lalu, area Citadel ternyata diserang dan dihancurkan oleh Malzeno beserta dengan segerombolan monster. Selama bencana ini terjadi, suara gemuh yang keras pun juga terdengar dari arah bawah tanah. Kebanyakan orang yang selamat dari bencana itu tidak mendengar suara gemuruh, tetapi beberapa orang seperti Laksamana Galios ternyata terbukti mendengarnya. Raungan yang sama ini ternyata juga telah dijelaskan berabad-abad yang lalu oleh kerajaan. Berabad-abad sebelum area Citadel didirikan, dan disanalah legenda Our Demon dimulai. Sampai saat ini banyak makhluk di area Citadel yang dikuras hidupnya oleh Kuryo, dan hanya menyisakan sedikit kehidupan di lokasi tersebut. Lalu juga langit di area tersebut segera menjadi gelap tidak lama setelah Kuryo mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Semua Kuryo terlihat berkumpul di area Citadel, tapi tidak ada satupun yang tahu pasti mengenai alasannya. Namun beberapa petinggi di kerajaan memiliki gagasan yang cukup samar tentang hal ini. Yaitu kawanan Kuryo yang sedang berkumpul ini sebenarnya sedang menunggu untuk menemui tuan rumah lama mereka, yaitu Our Demon of the Abyss. Our Demon of the Abyss adalah nyata dan merupakan Elder Dragon yang sekarang dikenal sebagai Gaismagorm. Dikenal sebagai naga jurang kegelapan oleh beberapa orang, Gaismagorm adalah Elder Dragon raksasa yang telah menjadi bagian dari sejarah kerajaan sejak zaman kuno. Sama seperti Kuryo, tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gaismagorm sampai saat ini. Pada ratusan tahun yang lalu, Malzeno menyerang kerajaan, membawa kehancuran pada ibu kotanya. Alasan kenapa penyerangan ini terjadi pun ternyata adalah karena Gaismagorm. Malzeno memandang seluruh kerajaan sebagai wilayahnya, dan Gaismagorm menyerbu wilayahnya ketika muncul dari bawah tanah. Sehingga kerajaan menjadi terjebak di tengah perang wilayah besar-besaran antara dua Elder Dragon ini. Hal yang sama pun berlaku untuk area Citadel. Pada akhir dari pertarungan besar itu, Malzeno berhasil mengalahkan Gaismagorm. Namun ini bukanlah kemenangan tanpa celah. Ternyata selama pertarungan, Malzeno telah terpapar oleh infeksi Kuryo. Gaismagorm adalah tuan rumah sebenarnya dari Kuryo dan pencipta dari kawah raksasa. Dengan sifatnya yang seperti makhluk bawah tanah, Gaismagorm menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah tanah bersama Kuryo. Sementara Kuryo memakan Gaismagorm dan menggunakannya sebagai sarang, Gaismagorm ternyata juga menggunakan Kuryo untuk mengumpulkan energi untuk dirinya sendiri saat dibutuhkan. Dan hal ini pun juga berlaku untuk Malzeno yang telah terpapar oleh Kuryo. Gaismagorm bergerak di bawah tanah untuk mencari tempat makan bagi Kuryo. Saat Gaismagorm membutuhkan energi, dia akan memperluas wilayahnya dan membuat sarang berbentuk bulat dengan lubang udara yang mengarah ke permukaan. Dia akan mengirimkan Kuryo melalui lubang udara ini untuk mengumpulkan energi dari makhluk-makhluk di dekatnya. Lalu dia pun akan menunggu di sarang itu hingga Kuryo kembali. Setelah Kuryo mengumpulkan cukup energi dari makhluk di permukaan, mereka semua akan kembali lagi ke Gaismagorm. Gaismagorm akan menyambut mereka semua kembali dengan menggali ke permukaan, meruntuhkan tanah dan membuat kawah raksasa yang memungkinkan Kuryo kembali kepadanya. Setelah selesai dengan ekosistem buatannya, Gaismagorm akan kembali ke bawah tanah bersama Kuryo dan mencari lahan lain lagi untuk dikeringkan. Gaismagorm akan mengulangi proses ini sepanjang hidupnya. Namun ternyata kemudian terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam proses ini. Ratusan tahun yang lalu ketika mencoba mengumpulkan semua Kuryo dari permukaan, ternyata Gaismagorm diserang oleh Malzeno. Gaismagorm bertarung melawan Malzeno tetapi akhirnya dikalahkan oleh Elder Dragon yang lebih kecil ini. Cedera yang dideritanya selama pertempuran menyebabkan Gaismagorm menjadi takut terhadap Malzeno. Sehingga Gaismagorm tidak ingin mencoba muncul ke permukaan lagi jika itu berarti bertemu dengan Malzeno. Selama pertempuran mereka, beberapa Kuryo berhasil menempel pada Malzeno dan merusak tubuhnya. Namun Malzeno berhasil mengembangkan antibodi yang memberikan ketahanan tinggi terhadap Kuryo dan virusnya. Ketika Gaismagorm melarikan diri kembali ke bawah tanah, beberapa Kuryo tetap berada di permukaan bersama Malzeno. Dari sinilah hubungan simbiosis Malzeno dengan Kuryo dimulai. Malzeno kemudian membuat wilayah kekuasaannya di sekitar kawah raksasa ini karena mengharapkan Gaismagorm muncul kembali di sana. Sebaliknya, untuk menyembuhkan luka dan menghindari pertemuan dengan Malzeno, Gaismagorm mulai melepaskan Kuryo dalam jumlah kecil ke permukaan. Ternyata Gaismagorm membutuhkan waktu yang lama untuk sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya akibat pertarungan dengan Malzeno.
Guys, Magorum ternyata tidak sepenuhnya pulih sampai peristiwa yang terjadi di jalan cerita Sunbreak. Guys, Magorum melakukan ini selama bertahun-tahun dan selama waktu itu pun Malzino secara bertahap berubah karena efek dari Kurio. 50 tahun yang lalu, Guys, Magorum mulai meninggalkan wilayah kerajaan dan berusaha mengumpulkan energi baru di area Citadel. Dia menggali lubang udara yang terhubung ke permukaan. Namun lubang tersebut ditempatkan dengan buruk dan air laut pun akan membanjiri sarangnya sehingga melepaskan banyak sekali Kurio. Guys, Magorum akan mencoba untuk membuat lubang lain. Tetapi Malzino mengetahui aktivitasnya baru-baru ini dan menjadikan area Citadel sebagai wilayah barunya. Pertempuran sebelumnya ratusan yang lalu tidak hanya mengubah Guys, Magorum dalam Malzino, tetapi juga mengubah Kurio itu sendiri. Pertempuran pada ratusan tahun yang lalu tidak hanya mengubah Guys, Magorum dan Malzino, tetapi juga mengubah Kurio. Seiring waktu banyak sekali Kurio yang menjadi lebih aktif di permukaan karena akibat dari Malzino. Beberapa Kurio ternyata terus kembali ke bawah tanah menuju Guys, Magorum, tetapi lebih banyak dari mereka yang terjebak bersama Malzino di permukaan. Kurio merubah tempat itu menjadi sarang mereka, dan energi yang mereka dan Malzino kumpulkan selama bertahun-tahun telah terkumpul di sekitar area ini. Area Citadel, tempat ini adalah sarang baru mereka. Aktivitas Kurio di wilayah kerajaan yang dulunya sangat besar mulai menurun, sedangkan aktivitas Kurio di area Citadel malah meningkat karena Malzino. Yang tidak diketahui oleh para peneliti adalah setelah Malzino dibunuh oleh Hunter dan Fiorin, semua Kurio yang berkumpul di area Citadel kembali ke Guys, Magorum. Dari Malzino yang secara tidak sengaja membantu Guys, Magorum dengan mengumpulkan Kurio dalam jumlah besar di Citadel, hingga The Hunter dan Fiorin yang secara tidak sengaja membantu Guys, Magorum dengan membunuh Malzino. Sebagai catatan, Guys, Magorum bersembunyi di area Citadel sebagai 50 tahun, tidak muncul kembali sampai kejadian di jalan cerita Sunbreak. Dengan tidak adanya Malzino lagi, Guys, Magorum mulai berani muncul ke permukaan dan mengambil semua Kurio untuk dirinya sendiri. Namun Laksamana Galios dengan bantuan Kamura dan kerajaan mampu menghentikan gerak maju Guys, Magorum dengan kapal hunter khusus. Kekuatan armadanya memaksa Guys, Magorum untuk kembali ke bawah tanah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Guys, Magorum memiliki sifat seperti makhluk bawah tanah. Karena gaya hidupnya yang unik ini, sayap Guys, Magorum telah beradaptasi menjadi lengan sayap atau wing arm yang kuat seperti batu yang memungkinkannya untuk menembus bawah bumi. Sebelumnya selaput sayap pernah ditemukan di lengan sayapnya, namun tidak ada lagi yang tersisa sekarang. Perlu diketahui juga bahwa Guys, Magorum sendiri sudah sangat tua dan kita tidak tahu banyak tentangnya. Kita juga tidak tahu seperti apa spesiesnya pada zaman dahulu kala sebelum kerajaan ada. Sisik yang menutupi tubuhnya juga mengeluarkan cahaya yang menakutkan, dan sisik ini pun membentuk cangkang bergerigi yang ditutupi oleh banyak duri. Sisiknya yang bersinar ini karena energi yang diperoleh oleh Guys, Magorum dari mangsanya melalui Kurio. Guys, Magorum juga memiliki ekor seperti kain dengan 5 tonjolan di ujungnya. Sama seperti Malzino, Guys, Magorum pun dapat menggunakan ekornya untuk menangkap mangsa dan menyerang musuh. Dia menggunakan ekornya seperti kepalan tangan untuk menghancurkan harapan dan impian musuh yang mencoba untuk menyerangnya. Pada saat Guys, Magorum terancam dan diserang oleh musuh, Kurio akan mulai mengerumuni penyerangnya saat mereka mencoba melindungi tuan rumahnya. Taring para Kurio ini mampu menusuk material apapun, termasuk sisik tebal seekor wyvern. Selain itu, Guys, Magorum sendiri bukanlah makhluk yang mudah menyerah. Karena ukurannya yang besar, Guys, Magorum memiliki kekuatan fisik dan daya tahan yang luar biasa, sehingga hal ini semakin didukung juga oleh Kurio. Elder Dragon ini juga memiliki paru-paru yang kuat yang memungkinkannya untuk menyedot segala sesuatu ke dalam mulutnya. Sehingga pada saat Kurio kembali kepadanya, Guys, Magorum akan menyedot mereka kembali ke dalam mulutnya untuk mengonsumsi energi yang telah mereka kumpulkan. Energi dan Kurio kemudian terkondensasi di dalam tubuhnya, kemudian mengkristal pada bagian punggungnya. Sehingga ini akan menjadi Crystallized Kurio. Crystallized Kurio akan memberikan perlindungan kepada Guys, Magorum, sehingga juga meningkatkan serangannya, di saat juga menambahkan ledakan pada tubuhnya. Guys, Magorum akan menggunakan Crystallized Kurio di tubuhnya sebagai senjata baru untuk melawan ancaman. Dalam fase pertama, Guys, Magorum akan mulai mengandalkan armor kristal eksplosifnya ini. Dia terutama akan menggunakan serangan fisik, meskipun terkadang dia akan melemparkan batu besar ke arah musuh atau mengeluarkan energi ledakan dari mulutnya. Saat Guys, Magorum bertarung, beberapa pecahan kristal akan mulai berjatuhan dari tubuhnya. Untuk mendapatkan kembali armornya yang hilang, dia mulai akan menyedotnya kembali ke dalam mulutnya. Dan energi ledakan di dalamnya akan membentuk kembali armor ini perlahan-lahan. Namun Guys, Magorum tetap harus berhati-hati setiap kali melakukan hal ini. Karena pecahan yang mengkristal sangat mudah sekali meledak.
Gas magrum juga akan merusak dirinya sendiri sedikit saat memakannya. Kemudian jika dia memakan terlalu banyak pada saat yang bersamaan, gas magrum mungkin akan merusak bagian dalam tubuhnya sendiri. Dengan menyerang bagian tertentu dari tubuhnya, Hunter dapat menjatuhkan pecahan tersebut dari gas magrum dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawannya. Saat Hunter dan Fiorain melawan gas magrum, mereka berhasil memaksanya lebih jauh ke bawah tanah dengan bantuan armada dari Elgado. Ketika gas magrum terjatuh, kawanan Kuryo di daerah itu pun dengan cepat mengikuti tuan rumah mereka ini. Sehingga pada saat dia merasa terpojok, gas magrum akan memutuskan untuk mengonsumsi Kuryo lebih banyak daripada yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Seolah-olah menjadi Kuryo itu sendiri, gas magrum mulai mengamuk seperti monster yang dimangsanya. Meski memiliki daya tahan yang tinggi terhadap virus Kuryo, ternyata gas magrum pun masih memiliki batas pada tubuhnya. Pada fase kedua ini, gas magrum menjadi lebih agresif dan brutal karena tubuhnya dipenuhi oleh energi dan Kuryo. Jika dia sudah mulai terpojok lebih jauh selama pertarungan, gas magrum akan mengeluarkan energi yang diperolehnya melalui lubang di cangkangnya. Pada fase ketiga ini, gas magrum benar-benar menjadi iblis dengan kekuatan ledakannya. Gas magrum tetap akan berjuang mati-matian agar tetap hidup. Tetapi pada akhirnya, gas magrum telah berhasil dibunuh oleh Hunter dan Fiorain. Salah satu ancaman terbesar kerajaan akhirnya berhasil ditaklukkan. Fakta unik. Item bernama Abyssal Dragon Spire yang dapat ditemukan dalam tubuh gas magrum ternyata adalah permata yang dapat menelan cahaya dan menyeret jiwa ke dalam kegelapan yang abadi. Kemudian, konsep desain gas magrum tampaknya didasarkan pada demon atau iblis. Karena gas magrum didasarkan pada iblis dan Malzeno yang dikonsepkan dari vampir. Fakta bahwa Malzeno berbagi hubungan simbiosis dengan Kuryo yang awalnya milik gas magrum mungkin menjadi referensi kepada Dracula dan bagaimana dia memperoleh kekuatannya dengan membuat kesepakatan dengan iblis. Terakhir, deskripsi item untuk Arc Demon Wing Talon menyatakan bahwa gas magrum pada suatu saat memiliki kemampuan untuk terbang, tetapi telah kehilangan kemampuannya ini dan kemungkinan merujuk pada referensi iblis yang diusir dari surga. Primordial Malzeno, nama Jepangnya adalah Gensho o Kizamu Meruzena. Primordial Malzeno memiliki julukan sebagai Shakugin Ryu, yang berarti Silver Duke Dragon atau Naga Adipati Perak. Julukan lainnya adalah Legend Resurrected atau Legenda yang Kembali Bangkit. Beberapa julukan lainnya adalah Guardian Knight of Peace dan The Demon Lord. Sang naga sekali lagi telah menetap di tempat yang selayaknya untuk menjatuhkan palu keadilan pada para pelayan yang mengkhianatinya. Dengan serangan yang cepat, dia akan menghukum seluruh sumber kejahatan. Dengarlah tangisan para pengkhianat yang menandai kembalinya dia. Primordial Malzeno, seperti kerabat aslinya, Malzeno, berada di kelas Elder Dragon. Dia pertama kali terlihat di wilayah kerajaan yang disebabkan oleh wabah Kuryo. Primordial Malzeno sebenarnya adalah penampilan Malzeno di masa jayanya, sebelum dia menjalin hubungan simbiosis dengan Kuryo. Varian ini dianggap langka karena sebagian besar Malzeno ternyata sudah terserang oleh Kuryo. Primordial Malzeno termasuk dalam Order Elder Dragon, Suborder Silver Duke Dragon, dari family Malzeno. Satu tempat yang menjadi tempat tahta Primordial Malzeno adalah Citadel. Namun data juga menunjukkan kemunculan Elder Dragon ini di Shrine Ruin dan Lava Cavern. Primordial Malzeno memiliki ukuran tubuh tidak terlalu besar, namun dia sangat ramping dan kokoh dengan panjang hingga 20,81 meter dan tinggi badan 8 meter ketika sedang tidak melebarkan jangkauan sayapnya. Setelah Gais Magorm dibunuh, sebagian besar Kuryo mati bersamanya. Namun ternyata beberapa Kuryo meninggalkan inang lamanya dan mulai mencari inang lain yang cocok. Evolve Kuryo ini mulai menyerang monster lain, mencoba memaksakan simbiosis pada korban-korbannya. Meskipun Malzeno dan Gais Magorm telah dibunuh, wabah Kuryo atau anomali ini ternyata terus berlanjut. Kuryo mampu bertahan hidup tanpa Malzeno dan Gais Magorm untuk beberapa waktu karena energi yang terkumpul di sekitar altar di kuil area Citadel. Lalu Kuryo juga dapat terus berkembang biak karena altar terkutuk itu. Selama krisis ini, para Chevalier menemukan lebih banyak catatan mengenai legenda Arc Demon of the Abyss. Ternyata sebagian pengetahuan dari legenda itu telah lama hilang.
Ketika umat manusia diliputi dalam kegelapan dan daratan telah jatuh dalam kekacauan, Ark Demon of the Abyss akan bangkit dari bumi. Ark Demon akan melahap daratan, mengubah jiwa menjadi api yang mengembara. Api yang mengembara ini akan memberi makan makhluk itu sebelum kembali ke dalam kegelapan. Pada saat itu tidak diketahui apa yang disinggung oleh legenda ini. Tetapi beberapa waktu kemudian, Mal Zeno lain dilaporkan menyerang kerajaan. Namun tidak seperti Mal Zeno sebelumnya, individu ini ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda terkena serangan Kuryo. Seolah-olah Mal Zeno ini telah melakukan perjalanan dari masa lalu dan masa kini. Ini disebabkan karena penampilan kunonya yang menyerupai Mal Zeno di masa lalu. Varian Mal Zeno inilah yang disebut sebagai Primordial Mal Zeno. Primordial Mal Zeno adalah bentuk asli dari Mal Zeno. Jauh sebelum Mal Zeno diserang oleh Kuryo selama pertempurannya dengan Geist Magorm, inilah wujud Mal Zeno yang sebenarnya. Perlu kita ketahui bahwa Mal Zeno yang pertama kita lawan dalam cerita Sunbreak telah berusia ratusan tahun dan dia menyerang kerajaan dan area Citadel karena Geist Magorm. Kita juga tahu bahwa mereka sudah lama menderita karena akibat dari Kuryo dan ikatan mereka dengan Mal Zeno menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kemudian di bagian buku cerita official Sunbreak, ketika berbicara tentang sejarah antara Geist Magorm, Kuryo, dan Mal Zeno, disebutkan beberapa kali bagaimana Mal Zeno berubah karena efek dari Kuryo. Kuryo digambarkan mengikis atau menodai atau merusak hidup Mal Zeno. Kita dapat membayangkan bahwa Primordial Mal Zeno, setidaknya yang kita lawan dalam game, sebagai individu yang paling dekat kemiripannya dengan Mal Zeno yang asli. Ditambah lagi kita tahu bahwa Mal Zeno awalnya tidak bersimbiosis dengan Kuryo. Sama seperti Mal Zeno yang standar, Primordial Mal Zeno memiliki penampilan yang anggun. Meskipun Mal Zeno memiliki penampilan yang lebih ramping dan menyeramkan, ternyata Primordial Mal Zeno memiliki penampilan yang lebih besar dan lebih terlihat sebagai kesatria. Terlihat jelas bahwa Primordial Mal Zeno memiliki lebih banyak cangkang yang menutupi tubuhnya dibandingkan dengan Mal Zeno yang biasa. Tidak seperti Mal Zeno yang dipenuhi dengan Kuryo, pelat perak Primordial Mal Zeno tetap tidak terlihat cacat bahkan hingga sekarang. Susunan armor ini telah melindunginya dari segala macam ancaman. Mengingatkan pada area Citadel yang tidak dapat ditembus, sayap Primordial Mal Zeno yang dikenal sebagai sayap perisai telah ditutupi oleh sisik perak yang bersinar. Ekornya juga berbentuk seperti trisula, khususnya digambarkan sebagai senjata tangguh untuk melawan Geist Magorm. Sama seperti Mal Zeno sebelumnya, Primordial Mal Zeno memandang seluruh area kerajaan sebagai wilayah kekuasaannya, dan dia juga melihat Geist Magorm yang baru-baru ini dibunuh oleh Hunter dan Fioren sebagai penyusup di wilayahnya. Di seberang langit dan bumi, Primordial Mal Zeno telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Geist Magorm pada zaman kuno. Pada masa lalu, Mal Zeno juga jarang terlihat oleh orang-orang karena Elder Dragon ini kebanyakan menyendiri. Pada dahulu kala, Mal Zeno dikatakan hidup rukun dengan manusia di kerajaan. Dia menjaga dirinya sendiri dan manusia pun tidak pernah mengganggunya. Kedua belah pihak saling memberi ruang sehingga tidak pernah terjadi pertikaian antara manusia dan Mal Zeno. Sehingga kedua belah pihak hidup berdampingan satu sama lain. Mal Zeno setidaknya di masa lalu relatif damai, namun hal ini berubah ketika Geist Magorm dan Kuryo telah muncul. Kuryo memunculkan sisi Mal Zeno yang lebih agresif dan menyebabkan Elder Dragon ini menyerang kerajaan dan menyebarkan wabah. Pada masa ini Mal Zeno secara tidak sengaja menyebarkan Kuryo ke seluruh kerajaan selama pertempurannya dengan Geist Magorm. Lalu Primordial Mal Zeno baru-baru ini muncul karena keberadaan Kuryo. Seperti tuan rumah mereka, Geist Magorm, Primordial Mal Zeno melihat Kuryo sebagai ancaman terhadap wilayahnya. Ia sangat membenci Kuryo dan benci karena mereka telah mengubah jenisnya menjadi setan yang haus akan darah. Primordial Mal Zeno ingin membasmi Kuryo dan menyucikan tanah darinya. Pada saat Primordial Mal Zeno mencoba membasmi mereka, Kuryo ini mati-matian mencoba mencari inang yang baru. Evolve Kuryo, terkadang disebut sebagai Mad Dust Parasites, adalah Kuryo dewasa yang telah mengonsumsi energi kehidupan berbagai makhluk dan kemudian memperoleh kekuatan luar biasa dari mereka. Jenis Kuryo ini akan terbang berkeliling mencari energi kehidupan dan inang yang baru terus-menerus. Pada saat Primordial Mal Zeno melihat Kuryo sebagai musuh, namun Kuryo ternyata melihat Primordial Mal Zeno sebagai sekutu yang berpotensi menjadi tempat tinggalnya yang baru. Berbeda dengan Mal Zeno yang standar yang menyelinap ke mangsa dan bertarung menggunakan taktik yang curang, Primordial Mal Zeno bertarung langsung dengan kegagahan seorang ksatria. Primordial Mal Zeno akan menggunakan sayap dan ekornya sebagai senjata untuk melawan musuh. Dibandingkan menggunakan cakar sayapnya,
Primordial Malzino akan lebih sering menggunakan sayap lapis bajanya sebagai senjata untuk melawan musuh. Sayapnya inilah yang berfungsi sebagai bilah dan perisai bagi tubuhnya sendiri. Dengan menggunakan bilah tajam yang melapisi bagian tepi sayapnya, Primordial Malzino dapat menusuk musuh dengan sayapnya ini. Sisi lapis baja yang menutupi bagian luar sayapnya memblokir serangan yang masuk, seperti perisai, dan dapat digunakan untuk memukul musuh sebelum menusuk mereka dengan ekornya. Secara umum, Primordial Malzino bertarung secara berbeda dibandingkan dengan Malzino yang biasa. Namun, seiring berjalannya pertarungan, hal ini dapat berubah. Sementara Primordial Malzino sedang teralihkan perhatiannya dalam pertarungan, lalu Kuryo akan mengelilinginya dan menunggu kesempatan untuk menempel pada Elder Dragon ini. Saat Kuryo melihat peluang ini, mereka akan mengerumuni Primordial Malzino dan menempel pada tubuhnya. Begitu mereka menempel pada tubuhnya, Kuryo akan mulai mengikis atau merusak keberadaan Primordial Malzino saat mereka mencoba menjadikannya inang yang baru bagi diri mereka sendiri. Karena pengaruh Kuryo inilah, Primordial Malzino menjadi lebih agresif dan mulai bertarung seperti Malzino yang biasa, menggunakan taktik yang licik, sama seperti yang digunakan saudaranya yang telah gugur sebelumnya. Lalu jika Kuryo terus-menerus mempengaruhinya, Primordial Malzino tidak akan bisa mundur lagi dari pengaruh Kuryo. Inilah yang menyebabkan Primordial Malzino dikenal karena sifat gandanya. Sifat pertama adalah sebelum pengaruh Kuryo, yaitu sifat tenang. Sifat kedua adalah setelah pengaruh Kuryo, yaitu dalam kondisi kemarahan. Hal ini menyebabkan Primordial Malzino memiliki tiga kondisi yang berbeda: Bloodening State, Blood Rage State, dan Bloodlust State. Dalam keadaan Bloodening State, Kuryo mulai mempengaruhi Primordial Malzino. Dalam keadaan ini, Primordial Malzino menjadi lebih kuat, menyerang lebih agresif, dan mulai menggunakan Kuryo. Bentuk ini tidak akan memiliki keanggunan seperti yang pernah dimiliki oleh Primordial Malzino sebelumnya. Dalam Blood Rage State, pengaruh Kuryo semakin menyebar ke seluruh tubuh Primordial Malzino. Dalam keadaan ini, cangkang peraknya akan berubah menjadi hitam, dan sayapnya akan berwarna kemerahan. Dalam kondisi ini, dia akan terlihat dan bertindak sama seperti Malzino yang sebelumnya. Primordial Malzino akan memasuki Blood Rage State karena semakin banyak Kuryo yang menumpuk di tubuhnya dan mulai merusak eksistensinya sendiri. Dalam keadaan Blood Rage State, Kuryo juga akan semakin memberdayakan Primordial Malzino, memungkinkannya untuk melakukan teleportasi dan menggunakan berbagai macam kemampuan yang mirip dengan Malzino yang biasa. Jika energi yang didapat dari Kuryo merajalela terlalu lama saat berada dalam kondisi ini, ia akan melancarkan serangan eksplosif yang mematikan. Namun meski berada di bawah pengaruh Kuryo, Primordial Malzino masih memiliki kemauan yang kuat dan menolak diubah menjadi boneka oleh Kuryo. Namun jika sangat lemah dalam pertempuran, Kuryo akan mulai menggunakan seluruh energinya untuk mendorong tubuh Primordial Malzino hingga pada batasnya. Pada saat hampir mati, Primordial Malzino akan memasuki kondisi yang paling menakutkan, yaitu kondisi haus darah atau Bloodlust State. Kuryo yang telah mengikis seluruh tubuh Primordial Malzino menyebabkan cangkangnya semakin gelap dan terbuka sebagian. Cahaya menyeramkan mulai terlihat di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian sayapnya. Dalam keadaan ini, tidak ada jalan lagi untuk kembali bagi Primordial Malzino. Bloodlust State. Primordial Malzino akan menjadi kekuatan alam yang tak henti-hentinya mampu menyatukan serangannya. Monster ini telah kehilangan sebagian besar kewarasannya karena kekuatan Kuryo yang membuatnya menjadi gila dan tidak ada cara untuk menekan kekuatannya. Saat berada dalam kondisi ini, Primordial Malzino jauh lebih berbahaya dari Malzino biasa. Meskipun di kondisi ini dia berada di bawah kendali Kuryo, Primordial Malzino terus melawan Kuryo. Terkadang dia akan terlihat menolak kekuasaan mereka. Dalam kebanyakan kasus, Primordial Malzino tidak akan lagi dapat diselamatkan setelah mencapai keadaan Bloodlust State karena Kuryo telah membuatnya menjadi gila. Hunter pun tidak punya pilihan lain selain harus mengakhiri penderitaannya. Namun beberapa jenis Primordial Malzino, seperti yang ditemui di area Citadel oleh Hunter dan Fiorain, ternyata mampu melawan Kuryo, sehingga menyebabkan mereka harus terusir daripada harus dibunuh. Ternyata ini membuktikan kebanyakan Malzino telah menyerah pada Kuryo, sementara beberapa lainnya tetap dapat bertahan. Sehingga seperti monster-monster dan kerajaan yang telah jatuh, Malzino dan Primordial Malzino adalah korban dari Gaiz Magorm dan Kuryo. Mereka tidak sengaja menyerang kerajaan. Mereka hanya mencoba melindungi wilayah mereka dari anomali jahat ini. Karena kehancuran yang diakibatkan di masa lalu, Malzino berubah dari dianggap sebagai ksatria penjaga perdamaian menjadi Raja Iblis atau The Demon Lord. Pada akhirnya hanya waktu yang menentukan apakah ia akan dianggap sebagai pelindung lagi atau tidak.
Fakta unik. Nama Jepang primordial Malzeno secara kasar diterjemahkan menjadi kata-kata berikut. Malzeno, one who engraved the primordial. Primordial Malzeno konsepnya mirip dengan Red Kezu karena keduanya dianggap sebagai individu asli dari mereka. Rekan normal mereka ternyata adalah monster yang telah diubah kondisinya. Kemudian, Primordial Malzeno menggunakan sayap dan ekornya bersamaan dalam serangan, layaknya anggar atau pedang, mengingatkan pada pedang, perisai, dan tombak. Lalu ketika Primordial Malzeno telah terbunuh, ternyata Kuryo ikut mati bersama Elder Dragon ini. Ini sangat kontras dengan Kuryo yang melarikan diri ketika Malzeno, Guys Magorm, dan Afflicted Monster yang telah diburu. Terakhir, sisiknya yang murni diturunkan sebagai kenang-kenangan perdamaian abadi. Siapapun yang melihat taringnya akan terpikat ke dalam tidur yang lelap. Tanduknya akan menundukkan semua orang yang berani memandangnya. Citadel. Nama Jepangnya adalah Josaikochi atau High Ground Fortress. Bagian dari kerajaan. Citadel dulunya merupakan wilayah makmur yang dihancurkan oleh anomali yang terjadi 50 tahun yang lalu. Reruntuhan kastil tua yang menyedihkan menampilkan beragam lingkungan mulai dari kawasan yang tertutup hutan hingga bentangan es yang membeku dapat ditemukan di lokasi ini. Belum lama ini armada maritim kerajaan mendirikan poster depan Citadel di sebuah benua di seberang selat. Poster depan ini kemudian dikenal sebagai Elgado Outpost. Daerah ini beriklim sedang dengan banyak sekali bukit dan gunung yang menghadap ke lautan. Pegunungan di sekitarnya bertindak sebagai citadel alam yang akan mencegah musuh kerajaan menyerang tempat ini. Banyak sekali reruntuhan yang dapat ditemukan di seluruh citadel, dan reruntuhan berbenteng ini pun dibangun oleh orang-orang di kerajaan yang menetap di lokasi tersebut. Jumlah orang yang tinggal di sana mulai berangsur-angsur bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Karena penduduk kerajaan terampil dalam mengarungi lautan, tidak butuh waktu lama bagi Citadel untuk menjadi makmur. Faktanya hanya butuh beberapa bulan bagi Citadel untuk dapat bisa berkembang jauh. Pada awalnya tempat tinggal di Citadel hanya dapat ditemukan di dalam kastel Citadel. Namun seiring berjalannya waktu, rumah-rumah dapat ditemukan di perbukitan dan ketinggian lain di sekitar area tersebut. Penduduk lama bahkan membangun bangunan besar di area lepas pantai Citadel, yaitu Yawning of the Abyss. Di tempat inilah nantinya kita akan melawan Guys Magorm dalam cerita Sunbreak. Tempat ini dibangun untuk menghibur masyarakat Citadel. Namun pembangunan struktur raksasa ini harus dihentikan karena anomali yang terjadi di Citadel 50 tahun yang lalu. Saat Citadel sedang dibuat, para kesatria kerajaan menangani monster di area sekitar sehingga pemukiman dan bangunan lain mulai dapat dibangun di lokasi tersebut. Sekitar waktu pada saat bencana terjadi, sebuah kawah atau retakan kecil di tanah mulai muncul di area Citadel dan monster di sekitarnya tiba-tiba ikut mengamuk. Untuk melanjutkan pembangunan dan perluasan area Citadel, para kesatria yang ditempatkan di sana harus menghadapi monster-monster gila ini. Setiap pertempuran dengan monster gila ini hanya akan menyisakan kehancuran, termasuk orang-orang yang akan terluka, material konstruksi yang rusak, dan lain-lain. Bahkan perlahan-lahan, semakin banyak monster gila ini akan mulai bermunculan di sekitar Citadel setiap hari. Sehingga pada akhirnya kastel Citadel, bagian tengah dari Citadel ikut runtuh karena monster gila dan kemunculan dari Malzeno. Kemudian pada sebuah malam, sebuah kawah raksasa tiba-tiba muncul, yaitu kawah di tengah tempat Elgado saat ini berada. Dan gerombolan monster gila pun serta Malzeno ikut datang menyerang Citadel. Para kesatria kerajaan melakukan apa yang mereka bisa untuk menahan para monster ini. Namun mereka terpaksa membuka gerbang kastil dan melawan gerombolan monster sebaik mungkin. Meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan, pasukan terdepan mereka berhasil dilenyapkan dan banyak sekali orang kehilangan nyawa pada malam itu. Citadel sekarang hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Kerajaan telah meninggalkan Citadel, yang sekarang menjadi rumah bagi segala jenis monster. Lalu di bagian sebelah timur, terdapat reruntuhan lain dari Citadel. 50 tahun yang lalu, kota berbenteng yang dulunya besar ini dikuasai oleh sekerombolan monster. Yang tersisa kini hanyalah reruntuhan yang menggambarkan pertarungan antara manusia dan monster pada saat itu. Contohnya adalah struktur raksasa di lepas pantai Citadel. Ukuran dan skala gerbang kastil, serta reruntuhan lain di dalam kastil. Ini terlihat sangat mencengangkan, dan ini menunjukkan betapa besarnya gerombolan monster selama insiden terjadi.
Banyak sekali monster menguasai tempat ini dan penduduk Citadel pun terpaksa meninggalkan kastil karena efek dari kedatangannya. Beberapa orang yang pernah tinggal di Citadel masih ada hingga sekarang. Namun saat ini tidak banyak dari mereka yang menyebut tempat ini sebagai rumah bagi hidup mereka. Generasi muda tidak akan pernah tahu betapa hebatnya Citadel pada zamannya. Tetapi berbeda dengan generasi tua, Gallios dan Arlow dibesarkan di Citadel dan mereka pun juga melihatnya dihancurkan oleh Malzeno saat mereka masih kecil. Sekarang keduanya telah dewasa dan bertindak sebagai bagian dari kesatria kerajaan. Sementara Gallios bertindak sebagai Laksamana Elgado atau Admiral, Arlo kini menjadi pelatih dari para kesatria kerajaan. Meskipun keduanya tidak terikat satu sama lain atau terhadap Citadel seperti yang dulu, semangat di Elgado pun tetap tinggi dan mereka berdua memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat. Mereka sangat ingin membunuh Malzeno dan menghentikan pergerakan monster di kerajaan. Malzeno, pemain kunci dalam banyak sekali insiden, dianggap sebagai ancaman besar bagi kerajaan. Meskipun kastilnya telah runtuh, dapat dikatakan bahwa para kesatria tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Para kesatria akan menggunakan setiap pedang dan anak panah yang mereka miliki untuk melawan para monster. Salah satunya adalah Dragonator yang terdapat di depan gerbang kastil telah rusak, membuat orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi selama pertempuran itu. Meskipun para kesatria sebelumnya tidak mampu menghentikan monster yang menyerang Citadel, kemampuan dan harga diri mereka akan tetap hidup selamanya. Tugas mereka sekarang telah jatuh pada kesatria baru kerajaan. Kerajaan tidak akan pernah melupakan Citadel. Di bagian terdalam dari reruntuhan kastil terdapat sebuah kuil dengan altar di dalamnya. Penduduk Citadel pernah berdoa di sini, namun sekarang dianggap sebagai bagian Citadel yang paling berbahaya karena banyaknya monster besar yang sering datang ke tempat itu. Mereka yang pernah memasuki kuil yang terlupakan ini menyebutkan bahwa mereka melihat Red Soul atau Jiwa Merah berputar-putar di sekitar altar yang telah hancur. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah jiwa-jiwa menderita dari mereka yang telah jatuh di 50 tahun yang lalu. Namun, alasan sebenarnya mengapa altar ini bersinar adalah karena kedatangan Kuryo. Para peneliti memeriksa kembali altar tersebut dan menemukan bahwa koloni Kuryo serta Malzeno bersarang di reruntuhan kuil tersebut. Kuryo telah mengubah altar ini menjadi sarang bagi mereka, dan energi yang mereka dan Malzeno kumpulkan selama bertahun-tahun telah terkumpul di tempat ini. Kuil yang dulunya suci ini yang dihancurkan oleh Malzeno kini telah menjadi sarang bagi Kuryo. Dan banyak sekali monster yang tertarik ke Citadel karena energi yang dipancarkan dari tempat ini, sehingga semuanya pun ingin mencoba untuk mengambil energi tersebut. Altar tersebut kini telah menjadi tahta kegelapan. Dari seluruh premis cerita untuk mengungkap misteri wabah Kuryo, ada beberapa kekosongan plot yang dapat digali untuk meletakkan perspektif yang imajinatif agar melengkapi cerita untuk membuatnya semakin terhubung satu sama lain. Bagian pertama adalah asal-usul dan dampak dari Kuryo. Kuryo, dengan gigi yang mampu menembus karapas monster terberat sekalipun, menimbulkan pertanyaan menarik tentang asal-usul mereka. Salah satu spekulasinya adalah bahwa Kuryo merupakan makhluk ancient atau makhluk kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Kemampuannya untuk berevolusi menunjukkan bahwa bisa jadi Kuryo pada zaman dahulu jauh berbeda dengan yang ada di zaman sekarang. Bahkan mungkin tidak memiliki sayap dan hanya hidup di bawah tanah, sehingga menjawab pertanyaan bahwa bahkan orang-orang di kerajaan sama sekali tidak mengetahui keberadaan mereka. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa ini mungkin merupakan hasil eksperimen kuno yang salah, atau bahkan sebuah senjata biologis yang dikembangkan jauh di dalam sejarah untuk merusak wilayah musuh. Kemampuan mereka untuk menginfeksi dan mengendalikan makhluk hidup mengubahnya menjadi drone yang tidak memiliki pikiran, menunjukkan rancangan yang sangat canggih dan berbahaya. Lebih jauh lagi, dampak dari wabah Kuryo mengungkapkan kenyataan yang mengerikan, yaitu monster-monster yang menderita penyakit muncul di mana-mana di area kerajaan. Sehingga ini akan memastikan siklus dari infeksinya dan wabah ini akan terus tersebar bahkan setelah kematian Guys Magoron. Hal ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi Kuryo yang menjadikan mereka ancaman terus-menerus terhadap ekosistem. Lalu mengenai asal-usul primordial Malzeno. Kemunculan primordial Malzeno yang misterius seolah melampaui batasan ruang dan waktu mengundang spekulasi tentang asal-usulnya. Penyebutan secara ofisial bahwa perjalanan yang dilintasinya, baik dari masa lalu maupun masa kini, mengisyaratkan bahwa adanya hubungan yang mendalam dengan jalinan realitas itu sendiri. Spesifik pada kata-kata di lore ofisial, yaitu bentuknya yang sangat kuno seakan mengisyaratkan bahwa primordial Malzeno melakukan perjalanan dari masa lalu ke masa kini.
Beberapa teori menyatakan bahwa primordial Malzeno mewakili konvergensi garis waktu atau manifestasi energi primal yang dilepaskan oleh kekacauan wabah Kuryu. Ada juga yang berpendapat bahwa ini mewujudkan kenangan kolektif dan esensi dari semua Malzeno yang pernah ada sepanjang sejarah, kemudian bermanifestasi dalam bentuk satu individu tunggal untuk menghadapi tantangan penyebaran Kuryu di masa sekarang. Selain itu, Afflicted Monster dan Risen Elder Dragon. Setelah bencana yang ditimbulkan oleh Geismagorn, Kuryu, dan Malzeno, kerajaan tersebut terus bergulat dengan dampak kehancuran yang meluas. Monster yang terkena dampak berkeliaran di daratan, melanggengkan siklus infeksi dan kekacauan. Sementara para monster yang terinfeksi terus berjuang untuk membangun kembali kehidupannya di tengah reruntuhan Citadel. Namun di tengah kekacauan tersebut muncullah laporan tentang Elder Dragon yang bangkit, atau Risen Elder Dragon. Yaitu makhluk purba yang terinfeksi virus Kuryu dan terbangun kekuatan barunya karena peristiwa dari bencana tersebut. Berbeda dengan Afflicted Monster, Elder Dragon ini mempertahankan naluri dasar dan kemauan mutlak dari tubuh mereka sendiri, melawan pengaruh Kuryu dan menempa jalan mereka sendiri untuk kedepannya. Kemunculan Risen Elder Dragon menandakan era baru yang penuh ketidakpastian dan konflik ketika kerajaan menghadapi kebangkitan kekuatan kuno dan awal dari era ini. Terakhir adalah poin yang paling menarik, yaitu ancaman Kuryu pada fenomena Elders Crossing. Ketika kerajaan tersebut bergulat dengan dampak dari wabah Kuryu, kemungkinan buruk lainnya juga akan muncul, yaitu dimasukkannya Kuryu dalam fenomena Elders Crossing. Meskipun secara tradisional Kuryu merupakan parasit yang lemah, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menghuni inang dan berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan potensi ancaman jika secara tidak sengaja berpindah ke daratan yang baru selama penyeberangan ini. Prospek penyebaran Kuryu ke benua yang jauh, menginfeksi monster liar asli yang ada di sana, kemudian akan memicu wabah baru untuk menggarisbawahi perlunya kewaspadaan dan kerjasama antar area. Lalu bagaimana jika Kuryu tidak sengaja tersebar selama Elders Crossing terjadi? Mari kita telusuri kemungkinan skenario monster yang menderita infeksi virus Kuryu atau Risen Elder Dragon yang secara tidak sengaja bergabung dalam perjalanan fenomena Elders Crossing dan kemudian menyebabkan wabah baru di bagian lain dari dunia baru. Dimulai dari keikutsertaan yang tidak disengaja dalam Elders Crossing. Fenomena Elders Crossing adalah peristiwa migrasi alami, di mana Elder Dragon melakukan perjalanan melintasi lautan untuk mencapai lokasi tertentu tanpa alasan yang diketahui. Fenomena Elders Crossing adalah peristiwa migrasi alami di mana Elder Dragon melakukan perjalanan melintasi lautan untuk mencapai lokasi tertentu tanpa alasan yang diketahui secara pasti. Jika seekor Afflicted Monster atau Risen Elder Dragon secara tidak sengaja bergabung dalam migrasi ini, maka tanpa disadari mereka dapat membawa parasit Kuryu bersama mereka ke dunia baru. Saat monster ini memulai perjalanan Elders Crossing, mereka dapat membawa parasit Kuryu dalam tubuh mereka. Kemudian selama perjalanan jauh melintasi lautan, parasit dapat berkembang biak dan menyebar, sehingga berpotensi untuk menginfeksi makhluk lain atau bahkan mencemari lingkungan. Kemudian saat mencapai dunia baru, Afflicted Monster atau Risen Elder Dragon yang sekarang membawa parasit Kuryu dapat secara tidak sengaja membawa parasit tersebut ke habitat dan ekosistem yang baru. Terlebih lagi dunia baru dikenal dengan lingkungannya yang beragam dan unik, masing-masing merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna serta energi yang berlimpah. Setelah diperkenalkan ke dunia baru, parasit Kuryu dapat dengan cepat menyebar dan beradaptasi dengan fauna dan lingkungan yang ada di sana. Kemudian tanpa predator alami atau mekanisme untuk mengendalikan populasinya, Kuryu dapat berkembang biak tanpa terkendali, sehingga menimbulkan ancaman signifikan terhadap keseimbangan ekosistem. Lalu dampak terhadap spesies asli penghuni dunia baru. Monster yang terkena dampak dapat muncul dan menyebarkan infeksi lebih lanjut, sementara Risen Elder Dragon dapat mengerahkan tekad mereka untuk mendominasi ekosistem lebih dari biasanya, sehingga akan menyebabkan kekacauan dan kehancuran yang jauh-jauh lebih meluas. Jika kemudian diambil kesimpulan, masuknya monster yang terjangkit atau Afflicted Monster atau Risen Elder Dragon secara tidak sengaja ke dalam fenomena Elders Crossing dapat menyebabkan masuknya parasit Kuryu ke dunia baru secara tidak sengaja, sehingga memicu reaksi berantai berupa wabah dan pergolakan ekologi. Skenario seperti ini akan menimbulkan tantangan yang besar sekali bagi para hunter dan peneliti, sehingga memerlukan tindakan yang sangat cepat dan terkoordinasi untuk mencegah konsekuensi bencana yang lebih besar. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah premis cerita Sunbreak benar-benar terjadi di dunia lama? Penyebutan Desa Kamura dan Elgado Outpost menunjukkan bahwa peristiwa tersebut kemungkinan besar terjadi di benua dunia lama, di mana lokasi-lokasi tersebut diketahui keberadaannya.
Perlunya kapal besar untuk melakukan perjalanan antara desa Kamuna dan Pos El Gado menunjukkan bahwa keduanya tidak berbatasan langsung, namun masih dalam jarak yang wajar, sehingga mendukung anggapan bahwa keduanya merupakan bagian dari benua yang masih sama. Lalu satu poin penting juga di mana bentuk kastil yang terlihat di area Citadel, sarang Geismagorm, kemudian bentuk pecahan kastil di El Gado Outpost, semuanya memiliki gaya bangunan Old English Castle yang sama dengan bangunan kerajaan Castle Straight yang juga terletak di dunia lama. Walaupun tidak di era yang sama, kemungkinan ini mengisyaratkan bahwa El Gado Outpost, Citadel, dan wilayah kerajaan masih di benua yang sama dengan kerajaan Straight. Kehadiran berbagai monster generasi lama, Elder Dragon, dan dampak wabah Kuryo terhadap ekosistem menunjukkan bahwa kerajaan tersebut adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan saling terhubung yang juga merupakan ciri khas dari dunia Monster Hunter. Secara keseluruhan, berdasarkan informasi yang diberikan, cukup masuk akal untuk berspekulasi bahwa kerajaan tersebut terletak di benua dunia lama di dunia Monster Hunter dengan koneksi ke berbagai wilayah, ekosistem, dan elemen pengetahuan yang sudah ada. Nah, gimana? Kalian suka? Seri panjang investigasi Kuryo telah selesai. Premis cerita virus Kuryo memang serupa dengan virus Frenzy, namun ternyata dirancang dengan cukup baik sehingga tetap menjadi jalan cerita orisinil yang sangat menarik. Selalu menyenangkan untuk menggali perspektif yang imajinatif dari kekosongan plot dalam game. Mari berharap game Monster Hunter yang berikutnya tetap didukung dengan cerita yang baik agar perburuan kita menjadi semakin berwarna. Tulis di komen, bagaimana pendapat kalian tentang investigasi Kuryo dari part pertama hingga part terakhir. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di cerita monster yang lainnya.